إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، حاضرين حضرات مسلمين مسلمة، سلام جماعة يعني ملك الله سبحانه وتعالى أعزكم الله. Di kuliah yang lalu, saya janjikan untuk menyambung. Tiap hari kita berperkatakan tentang bab anjing, dan insyaAllah pada petang yang mulia ini kita akan bincangkan bab khinzir atau babi. Adapun apa yang kita nak bincang, walaupun bertentangan dengan mazhab Syafi'i rahimahullah, ini bukan bermakna kita menentang mazhab Syafi'i. Ingat, Imam Syafi'i berkali-kali berwasiat, "Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi." Kata Imam Syafi'i, apabila kamu dapati hadis itu sahih, itulah peganganku atau mazhabku. Jadi sini kita berbaik sangka saja kepada Imam Syafi'i. Mungkin ada yang kita bincangkan ini ayat-ayat berupa hadis, maksud saya hadis-hadis yang belum ditemui oleh Imam Syafi'i. Dan kalau kita lihat dalam sejarah hidup Imam Syafi'i, Imam Syafi'i adalah seorang bangsawan yang hidup dalam keadaan ya teratur, disiplin, bersih dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, di antara binatang yang paling kotor adalah babi. Dulu saya di kampung, semasa dibolehkan pelihara babi di kampung itu, babi itu berkubang di mana? Di dalam tainya, berkubang itu. Kadang-kadang tak nampak pasal dia berkubang di dalam. Kalau kerbau dia tak berkubang dengan tainya, tapi babi berkubang dengan tai dia. Dan dari segi seks, jantan dengan jantan dia boleh homoseks. Dan subhanallah, babi makan apa saja. Atau kalau bangkai orang hidup boleh makan. Itu babi. Cuma babi dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk kita hina. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, babi hanya diharamkan makan. Selangkah sekarang banyak perkara, banyak benda yang terlibat dengan babi. Contohnya di kulitnya, ya, seperti tali pinggang, gelatin babi, kapsul di punya kontainer ni, brush cat. Anak saudara saya, dia buat furniture, dia mengatakan paling baik untuk barnes adalah bulu babi, brus gigi, bahan-bahan kosmetik. Ini semua terlibat dengan bahan-bahan babi. Jadi kalau kita lihat, babi tidak boleh dimakan sama sekali, walaupun sedikit. Dan Allah cipta babi ini bukan nak menyusahkan kita. Allah cipta untuk kegunaan kita. Jadi kalau kita lihat di manakah ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengharamkan babi tetapi bukan menajiskan, terus ke halaman 50. Siapa yang ada? Siapa yang belum ada buku ni, tinggal satu di depan saya ni. Siapa yang inginkan? Jadi di halaman 50 dalam surah Maidah ayat 3.
Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, apapun jenis bangkai. Di antara bangkai, walaupun binatang itu halal dimakan, tapi kalau mati tidak disembelih, yang wajib disembelih maka dia jadi bangkai. Darah dimasukkan, darah di sini adalah darah binatang yang diharamkan dan darah yang mengalir. Sehingga ada satu hadis, hadis ini juga digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai hujjah. Uhilla lana maitatani wa daman. Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai. Yang dihalalkan bangkai dimaksudkan sini ikan dan belalang. Ya, saya pun kalau apa menantu saya bawa balik apa, belalang tu, belalang dari goreng, rupanya sedap. Daging belalang, orang tak biasa tak boleh makan, tapi orang biasa memang sedap. Biasanya orang Kelantan pandai buat. Jadi dihalalkan bagi kamu dua bangkai, ikan dan belalang. Wadaman, dua jenis darah, yakni darah yang bukan mengalir. At-tihalu, al-kibdu at-tihal. Jadi dikatakan darah di sini hati dan limpa. Jadi hati yang limpa dan limpa boleh. Adapun darah yang mengalir, macam saya pernah tengok Cina ya, dia potong ayam kemudian darahnya di dia beri tadah, bila dikukus kemudian dipotong macam cube dia makan. Kita tidak boleh. Kita menyembelih supaya kotoran darah itu dibuang. Jadi darah yang mengalir tidak boleh. Tapi yang tidak mengalir insya-Allah boleh dimakan. Jadi di sini disebut yang diharamkan juga lahmul khinzir, daging babi. Begitu juga dalam surah An-Nahl surah 15. Innama harrama 'alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai darah dan daging babi. Dan seterusnya dalam ayat Al-An'am ayat 145, kul la ajidu ma kul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yata'amuh illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijzun aw fiskun uhilla li ghairillahi bih. Katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau memakannya itu bangkai, kalau makanan itu bangkai, dan darah yang mengalir, dan daging babi. Kerana sesungguhnya semua itu adalah rijsun. Rijsun di sini kotor. Atau binatang disembelih atas nama selain Allah. Walaupun orang Islam yang sembelih, kalau disembelih kerana bukan dengan nama Allah, bukan kerana Allah, maka sembelihannya hukumnya haram. Sebagaimana saya tadi di Melaka, tapi sebelumnya ada soalan. Di Melaka ada seorang tu buat rumah, rumah-rumah style lama. Jadi sebelum didirikan rumah, rumah tu dipagar. Bagaimana dipagar, disembelih lembu. Darahnya itu di tadah, kemudian dimentera, dijampi oleh dukun, dicampur dengan air lagi, satu keliling rumah itu pagar. Ini perbuatan syirik. Dan kata Imam Ahmad, sembelihan ini tidak boleh dimakan, kerana dia sembelih tujuannya untuk melakukan kesyirikan. Siapa makan hukumnya haram. Ya. Jadi yang di sebut secara khusus di sini adalah daging babi. Daging babi. Ini seriusnya daging babi. Dan saya katakan bahawa zaman Rasulullah SAW, minyak babi ini digunakan pertama untuk hidupkan lampu. Rasulullah SAW tak pernah tegur. Kedua, untuk nampal perahu. Ya. Tentulah mereka yang pegang apa, minyak babi ini, kalau najis Rasulullah SAW suruh sertu. Tapi Imam Syafi'i mengkiaskan kepada anjing. Oleh kerana anjing kena sertu, maka babi pun, oleh kerana babi binatang yang kotor, dikiaskan dengan anjing, maka kena sertu. Tetapi tidak terjumpa walau satu hadis, hadis palsu sekalipun, mengatakan memegang daging babi kena sertu ataupun kena samak 7 kali cuci satu daripadanya dengan tanah. Sejarah adalah bukti.
Orang yang masuk Islam zaman Rasulullah SAW dan sesudah zaman Rasulullah SAW, mereka makan babi. Kalau babi dianggap sebagai najis mughalada, sebagaimana dalam Al-Umm Imam Syafi'i menjelaskan, tentulah Rasulullah SAW sudah beri peringatan awal-awal orang Islam yang masuk ataupun orang kafir yang masuk Islam yang makan babi kena sertu apa dia, bahan-bahan yang digunakan untuk masak babi. Saya beberapa kali didatangi oleh ikhwan-ikhwan kita yang baru masuk Islam, terutama daripada Sabah atau daripada Sarawak. Seorang lagi yang jumpa saya, dia memang orang yang berada, dia pelihara anjing banyak. Satu, kedua, mak dia suka makan babi. Jadi semua bahan-bahan seperti tempat membakar dan sebagainya itu daripada digunakan antaranya yang dimasak babi. Bila masuk Islam, bila masuk Islam, dia tanya ke Jakim sana, dia tanya ke Jabatan Agama. Dia mengatakan kena sertu. Sehingga seorang ustaz yang famous, dia mengatakan kalau piara anjing tiga kaki daripada bawah kena sertu. Dia bertanya dengan saya, adik saya ni satu suka bawa tidur anjing. Kalau di atas katil tu penuh dengan anjing, di atas sofa penuh dengan apa, bulu anjing maksudnya. Kalau di apa, di kapit ni penuh bulu, dengan bulu kambing. Apa bulu, bulu anjing. Kalau kena sertu bagaimana? Kapit macam mana? Rumah tu daripada atas sampai bawah. Begitu juga oven dia, di tempat masak dia, pinggan, mangkuk dan banyak lagi. Kalau semua kena sertu, katanya saya pun tak larat. Apakah bila masuk Islam kena duduk kat hotel dulu sementara suruh orang sertu? Yang sertu bukan sembarangan, kalau tanah pun bukan sembarangan bagi mereka. Sedangkan tidak ada perintah dari Rasulullah SAW masuk Islam mesti sertu barang-barang dia. Banyak orang kita di Malaysia yang masuk Islam, rakyat Malaysia lah yang bukan Islam, tapi bila masuk Islam cuba tanya, paling-paling makan babi. Kalau kena sertu, sedangkan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah tidak menyusahkan kamu kecuali apa yang kamu mampu. Ad-dinu yusrun, agama mudah. Yassiru fala tu'assiru, permudahkan jangan dipersulitkan. Kalau susah masuk Islam seperti ini, macam mana? Jadi kita sekali lagi katakan bukan menentang Imam Syafi'i. Dan saya tahu ya, banyak bahan-bahan sekarang yang digunakan bahan-bahan babi kerana paling murah dan paling mudah. Jadi kita boleh gunakan, cuma yang jangan kita gunakan yang untuk dimakan. Ya. Kata kelongsong obat-obatan ni, ya, kebanyakan saya tanya daripada babi, jelatin babi. Apakah obat-obat yang kita beli daripada doktor atau farmasi bersih daripada, kalau kita tahu tak boleh makan, kalau kita tak tahu tak ada masalah. Kalau kita tahu bahawa bahan tu daripada babi tak boleh makan. Ya. Begitu juga kalau babi itu tak kompromi kita najisnya, tak ada wang kita yang tak jalan ke tempat babi. Ya, sehingga saya di Pening ada seorang tu dia beli buah kat tepi jalan kat Pening tu kan, banyak di situ pasar apa, pasar lambat dia panggil, di situ jual babi, di situ jual makanan dan di sebelahnya jual buah-buah. Kawan tu singgah. Dia beli beberapa jenis buah, dia kasi duit besar, dia tak ada dia tukar. Cina jual buah tu, dia pergi sebelah Cina jual babi, dia tukar duit. Bila dia kasih duit, kat ujung duit tu ada daging babi sikit, dia jentik je, dia jentik masuk ni. Kalau ikut mazhab Syafi'i kena, kena sertu. Jadi tanya dengan saya, Ustaz boleh tak saya pakai duit tu? Eh, macam mana nak sertu duit tu? Terang-terang duit tu daripada Cina jual babi, dipegang, dikasih balik, sekali masa nak masuk kocik, kat ujung tu ada sikit babi melekat. Jadi dia jentik, kena masuk. Kalau ikut mazhab Syafi'i, ujung jari ni kena sertu. Duit ni yang masuk baju, mungkin ada kesan, kena sertu. Susahnya agama ni. Jadi babi haram dimakan, tetapi boleh digunakan apapun yang bahannya daripada bahan babi. Kita teruskan dulu dalil-dalilnya. Jadi kalau kita periksa, walaupun dalil ini mengatakan rijsun tidak boleh diterjemahkan kepada najisun di sini. Walaupun rijsun itu bermakna kotor. Okey, halaman 52. Yang tak bawa buku dengan saja ya. Siapa yang perlukan buku masih tinggal satu saja.
dalam surah Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, perjudian, berhala dan menilai nasib itu adalah perbuatan rijsun, keji. Ada mengatakan rijsun ini najisun. Kalau rijsun najisun, bagaimana? Di dalam ayat yang kita baca dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, hai orang-orang beriman, sesungguhnya arak. Kalau rijsun bermakna najisun, bermakna pegang arak tu, pegang babi, samalah. Pegang arak kena sertu. Perjudian. Jadi orang main judi lepas tu kena sertu. Begitu juga berhala. Dan menilik nasib itu adalah perbuatan rijsun. Kerana ada orang-orang kita mengatakan ayat di halaman 50, bukan ini, bukan ayat. Ayat di halaman 50, yakni dalam surah Al-An'am, ada kalimah rijsun. Apa ayatnya? Fa innahu rijsun aw fiskun uhilla li ghairillah bih. Jadi kalimah yang bermaksud sesungguhnya semua itu adalah rijsun, oleh kerana ada sebut daging babi, mereka mengatakan di sini najisun. Okey, kalau najisnya daging babi dengan kalimah rijsun, bagaimana dengan arak yang menggunakan kalimah rijsun? Kalimah yang sama. Bagaimana pula kalau kita lihat dengan perjudian dan berhala? Apakah selepas main judi kena sertu tangannya? Ini bermakna rijsun tidak boleh dimaknakan kepada najisun, najis berat, mughalata sebagaimana disangka oleh mereka yang fanatik dengan mazhab, yakni mazhab Syafi'i. Sekali lagi saya katakan, kita tidak boleh menghina Imam Syafi'i, haram hukumnya. Tapi tetap kita menghormatinya. Cuma kata Imam Syafi'i, jangan taklid kepadaku. Okey, kalimah rijsun juga terdapat dalam surah yang kita lihat di sini, surah Al-An'am 125. Apakah ini bermakna najisun? Allah mengatakan kadzalika yaj'alullahu rijs 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah ya menimpakan rijs di sini seksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita katakan bahawa rijsun bermakna najis, bagaimana di ayat Al-An'am 125 yang mana Allah mengatakan begitulah Allah menimpakan rijsun. Rijsun juga bermakna keji, seksaan. Bukan bermakna najisun. Okey, kita teruskan dulu. Kita ambil dalilnya kerana kita kupas secara apa? Cara apa yang sempat. Kalau ada yang tidak faham boleh tanya terus. Yang ketiga, di halaman 53, illa ayakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, sesungguhnya semuanya itu rijsun, yakni kotor. Kalau kita katakan dalil ini nak jadikan dalil menunjukkan bahawa babi itu rijsun bermakna najis, kena cuci 7 kali, ayat ini diiringi bukan saja daging babi, disebut di sini makanan bangkai, okey, atau darah yang mengalir atau daging babi. Kenapa kita katakan daging babi di sini najis yang berat, kenapa yang lain tidak? Begitu juga kalau kita lihat di halaman nasihat halaman 53, firman Allah Subhanahu wa taala, qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab. Maksudnya ia berkata sesungguhnya sudah pasti kamu akan ditimpa rijs azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Jadi sekali lagi saya katakan bahawa kalimah rijsun di sini bukan bermakna najisun. Rijsun ada berbagai-bagai makna. Kalau dikatakan di sini najis, najis berat, ada kalanya daging babi ini diiringi dengan najis-najis yang lain, benda-benda kotor yang lain. Kenapa daging babi saja yang dikatakan najis sehingga perlu disertu? Kenapa yang lain-lain yang diiringi, yang diiringkan dengan daging babi tidak disertu? Antaranya cuba lihat, wa yaj'al ar-rijsa 'alal ladina la ya'kilun, dan Allah menimpakan rijs keburukan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi ikhwan, saya sering dengar, hatta dulu saya belajar di pondok, ulama-ulama pondok, bila cuti saya pergi pondok, belajar di pondok dulu, cuti saya duduk.
Ulama pondok mengatakan apapun unsur babi, kalau terkena mesti sertu. Walaupun kering, walaupun kering. Tapi disilap. Banyak benda yang daripada babi. Sepatu, ya. Kalau di Singapura, sepatu askar antaranya adalah kulit babi. Dia lebih lembut dan orang Islam pakai. Tali pinggang, blus gigi, handbag. Ya. Kebanyakannya sekarang yang paling murah di antaranya, sebab babi dipiara cara besar-besaran, mudah didapati, dan apa, dunia makan babi selain orang Islam. Jadi kulitnya ini murah. Jadi dibuat banyak bahan-bahan. Kalau katakan kulit babi ataupun apa unsur babi itu najis, kita lihat brush chat ni. Salah seorang pada anak saudara saya tanya anak saya ni, dia buat apa? Dia siapkan apa ni, rak, kadang-kadang mimbar, Singapore order untuk buat kabinet. Terang-terang dia pakai bulu babi. Bagaimana kalau mimbar? Mimbar tu dia bernis pakai bulu babi. Yang paling jelas lagi tongkat. Tongkat tu dia bernis pakai bulu babi. Kalau mereka mengatakan apa saja yang terkena babi ataupun unsur babi itu najis, bagaimana bahan ni? Bagaimana? Tentulah mimbar tu ditukar pakai batu. Apa dia? Tongkat tu ditukar pakai apa, PVC dan sebagainya. Tak, mereka pakai kayu yang dibernis. Jadi di sini jangan menyusahkan diri. Babi hukumnya haram tetapi tidak boleh dihukum najis. Okey, kita teruskan lagi. Boleh teruskan dia. Hasil jualan babi tu macam mana? Haram. Haram. Haram hasil jualan babi. Orang bertanya bagaimana kalau sepatu? Hasil jualan babi yang berbentuk nak dimakan haram. Tapi yang bentuk seperti tadi apa dia? Sepatu dan sebagainya, itu kegunaan. Ya. Jadi nanti kalau ada keluarga kita beli bahan-bahan yang bercampur dengan babi, jangan kita katakan terus tak boleh pakai, jangan. Dan di antara sepatu harganya beratus-ratus, kita dah beli, takkan kita nak buang. Ya. Okey, kita terus ke halaman 59E. Setiap hasil dari babi adalah haram hukumnya. Walaupun di dalam Al-Quran disebut daging babi. Ada orang kali kita, jom hantar ke rumah Ustaz Rasul, apa dia? Sup tulang babi. Sebab daging ini tak boleh makan, katanya. Ha, lihat. Saya katakan apa saja daripada unsur babi tak boleh makan. Tapi untuk menghukum najis, hanya mazhab Syafi'i yang paling tegas. Tapi mazhab-mazhab yang lain tidak menajiskan. Saya katakan dalam zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW masih hidup, masih ada sahabat yang menggunakan minyak babi untuk dua. Satu menampal perahu dan satu untuk menghidupkan api. Mereka masak dan hidupkan api pakai minyak babi. Tapi Rasulullah SAW tak galakkan. Rasulullah SAW tak galakkan minyak babi, takut satu masa diorang makan. Jadi Rasulullah SAW tidak galakkan, tetapi masih digunakan. Okey, di halaman 59, setiap hasil dari babi adalah haram hukumnya. Dijual, beli, perjual, beli. Tetapi ulama-ulama mengatakan boleh kalau daripada benda yang boleh dipakai untuk kegunaan yang kita perlu pakai, seperti apa? Bagaimana kalau brus gigi? Boleh tak pakai brus gigi? Boleh pakai brus gigi daripada apa? Yang paling lembut, paling selamat di antaranya adalah daripada bulu babi. Bukan kita nak makan, lepas tu kita kombo-kombo kita buang. Macam mana telan? Subhanallah, saya jarang dengar orang gosok gigi telan. Yang ada semua buang. Jadi boleh tak dipakai? Boleh, insyaAllah. Jadi dalil-dalil yang mudah dibaca ni, boleh tuan-tuan, puan-puan membacanya. Ada berdalilkan katanya, bila Nabi Isa turun ataupun Imam Mahdi turun, babi akan dipotong, akan dihapuskan. Ini menunjukkan najisnya. Tidak. Kalau lihat dalilnya di halaman 61. Minta maaf. Wa qawluhu yaqtulul khinzir aw ya'muru
bi'idamihi mubalaghatan fi tahrimi aklih wa fihi tawbihun azimun lin-nasara alladhina yad'una annahum ala tariqi Isa thumma yastahilluna akl al-khinzir wa yubalighuna fi mahabbatihi. Sabdanya, ya, beliau akan membunuh babi, iaitu memerintahkan agar dihapuskan babi kerana haram makanannya. Ini haram makan babi. Dalam hal ini terdapat cercaan yang bersangkutan terhadap orang-orang Nasara yang berdakwa bahawa mereka mengikut perjalanan Nabi Isa, kemudian mereka halalkan makan babi dan menggemari daging babi. Ya, ini dalam Fathul Bari. Imam Bukhari sendiri tidak menajiskannya. Ibn Hajar al-Asqalani tidak menajiskannya. Tapi orang-orang yang bermazhab Syafi'i mengatakan itu najis. Begitu juga ma harrama isti'maluhu harrama ittikhaduh wa min thamma haruma ittikhadul alatil malahi wa awani an-naqdain wal-kalbu liman la yas'at wal-khinzir wal-fawasik wal-khamar wal-harir wal-huliyu lir-rajuli. Apa yang telah diharamkan untuk digunakan, haramlah mengambilnya. Oleh kerana itu, haramlah menyimpan, mengambil alat-alat muzik dan bejana-bejana emas atau perak, anjing bagi orang yang tidak berburu, babi, khinzir, binatang yang termasuk ia babi, yakni khinzir, binatang-binatang yang buas, arak, sutera dan perhiasan emas untuk laki-laki. Jadi di sini, apakah babi disebut najis? Tidak. Jadi banyak lagi hujah-hujah kalau kita lihat, tidak pernah satu sabda salam atau Quran mengatakan babi itu najis. Jadi ikhwan, saya katakan sekarang ni banyak bahan-bahan daripada babi. Kalau semua najis di rumah kita kena periksa. Ya, mungkin di rumah kita banyak benda-benda yang bercampur dengan bahan-bahan babi. Ya, terutama kalau kita pakai apa, furniture yang daripada itu masih digunakan berus cat untuk mecatnya. Okay, saya rasa sampai di situ. Kalau ada persoalan, jangan dibawa keluar, habiskan di sini dulu supaya jelas saya jelaskan kepada anda sekalian, insyaAllah. Ini saya nak tanya sikit, berkenaan dengan apa ni kita punya pekah lah, katakan dia yang menentukan apa yang tidak boleh dimakan. Macam kita gini, kita dengar daging babi tak boleh makan. Ya, yeah. Apa saja unsur babi? Ya, yeah? Apa saja unsur babi? Ya, yeah, katakan tulang babi. Ya, yeah. Makan apa semua kan? Ya, yeah. Tapi ada yang mengatakan burung yang mencakar, benda yang bertaring, burung yang menyambar, itu macam mana agak-agak tuan? Imam Syafi'i memberi syarat-syarat untuk menunjukkan ataupun memilih makanan-makanan yang daripada binatang. Di antaranya yang bertaring. Lembu, kambing ada taring. Kedua, yang menggeliat. Dah menggeliat. Kalau tengok anjing dah menggeliat, kucing menggeliat, betul kan? Pernah tengok lembu menggeliat? Tahu menggeliat? Tahu tak menggeliat? Pernah tengok dia seperti orang bangun tidur dan sebagainya. Pernah tengok kambing? Tak pernah. Kemudian yang hidup dua alam, yang hidup dua alam, di darat dihidup, di air dihidup. Kalau jenis burung yang mencengkam dengan apa? Dengan kakinya, dengan kukunya. Jadi kemudian yang jenis makan dua, bangkai beri makan seperti gagak, kemudian bukan bangkai beri makan. Ini semua sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya bahawa ini haram dimakan. Ternyata memang betul, ya. Dulu di mana, di Afrika, mereka suka makan daging monyet dan daging kera ataupun daging jenis-jenis kera. Ada satu penyakit menyerang mereka, apa, E. coli atau E. coli gitu lah kita. E. coli. E. coli. E. coli. Tapi disebut oleh orang-orang kita E. coli atau E. coli. Tadi E. coli. Puncanya, kita tengok dalam internet,
Dia makan apa? Makan beruk. Ditangkap, dia makan. Sampai orang-orang yang nak ke sana diberi amaran supaya jangan masuk. Ya. Begitu juga ular, ular berapa? Bertaring. Jadi walaupun Imam Syafi'i menjelaskan kita sangka nak menyusahkan kita, tapi dia punya hujah. Imam Syafi'i tak akan bercakap kecuali punya hujah. Walaupun saya katakan jangan taklid betul kepada Imam Syafi'i, tapi yang ini walaupun kita tak makan ular, kita ada belut, kita boleh makan. Bentuknya macam ular juga, ya kan? Nak makan jangan ular, keringkan belut macam ular juga. Boleh makan belut? Belut ada taring? Tak ada. Kita tak boleh makan babi, tapi banyak lagi makanan boleh makan. Kambing, lembu, rusa, kijang dan sebagainya. Tak apalah tak dapat makan babi, tapi banyak lagi makanan yang boleh kita makan. Ya? Begitu juga burung. Kalau ada burung yang menyapa tak boleh makan, ayam pengganti burung. Dan burung-burung sendiri, burung merpati boleh dimakan. Ala kulli hal, kita katakan kalau kita nak ikut apa yang kita katakan Imam Syafi'i, ikut Imam Syafi'i ini ada dalil. Hatta kata, kata Imam Syafi'i, apa yang Rasulullah SAW suruh bunuh tak boleh dimakan. Apa yang Rasulullah SAW suruh bunuh? Ulah, lipan, kalajengking. Walaupun orang kita ada makan kalajengking, rasanya macam udang katanya, tapi tetap boleh dimakan. Tidak boleh dimakan kerana disuruh bunuh. Yang dilarang bunuh juga tak boleh makan. Di antaranya katak. Ini dalil ya. Jadi kalau kita jumpa katak, memang tidak boleh dibunuh, tak ada sebab. Dan juga tak boleh dimakan. Dan di Singapura ada jus katak. Dia pergi sana, adalah herba-herba lain. Ada orang Melayu makan, dia cakap tak ada dalil haram. Saya katakan belajar dulu. Dia pergi sana, dikopik, masukkan dalam blender, dicampur dengan apa lagi. Kalau orang Cina taruh samsu sikit, orang kita tak taruh samsu, tapi diminum, itu bangkai. Ya, harganya mahal. Katanya beri khasiat kuat untuk laki-laki, untuk orang utama katanya. Tak ada benda lain ke? Tak geli ke? Jadi tikus juga disuruh bunuh. Tikus kalau tengok bertaring, juga dia tidak boleh dimakan. Ya. Jadi ikhwan, ini yang boleh saya sampaikan. Jadi tentang babi, baca semula di sini, baca pelan-pelan. Kalau tidak faham nanti boleh ditanyakan terus. Ya, siapa yang kurang buku dapatkan buku di sini. Ada soalan sebelum saya teruskan ke subjek kedua? Adapun subjek yang kita bincang, akidah tauhid menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah, untuk sementara kita tawakufkan kerana kita sedang diserang dengan bahan ni ataupun tajuk ni, di mana Allah. Di Singapura hampir setiap malam sekarang mereka memperkatakan tentang di mana Allah, supaya orang-orang yang apa yang mengatakan Allah fi sama, mereka kafirkan langsung. Ya, okey, ada soalan tentang babi tadi sebelum saya teruskan? Ya, ya, teruskan. Kepanjangan dengan soalan tadi kan? Ya. Yeah. Okay. Masalah yang binatang yang hidup dalam dua alam. Ya. Yeah. Selainnya orang kita besar dekat batu lah. Ya. Yeah. Kalau ada ke nah yang mengatakan benda itu haram? Ya. Yeah. Kalau kalau ketentukan haram, jadi macam mana soalan berkenaan dengan kita menghalalkan benda yeah. haram, haram jadi halal? Ya. Yeah. Ketam batu, jenis ketam, dia tidak hidup dua alam. Tak. Dia bernafas melalui insangnya. Saya pernah baca beberapa artikel. Dulu dalam tahun berapa tu, ada satu majalah, nama majalah tu Santa Jiwa, keluaran Malaysia. Saya baca tentang hukum. Begitu juga dalam Dian. Dalam Dian kalau saya dulu di Kelantan, tak saya ada dikeluarkan majalah Dian. Dan banyak lagi kita boleh search dalam internet. Ketam ni kenapa dia hidup di darat? Kerana dia ke darat bawa apa? Bawa insang dia. Dia bernafas melalui insangnya. Makanya ketam ni kalau kita nak simpan lama, jangan kena air tawar. Kalau jenis air apa, memang semua ketam boleh katakan air masin. Saya duduk tepi laut dulu, saya tahulah. Jadi kalau ketam ni dicuci dengan air tawar, simpan, besok mati, malam dah mati. Tapi jangan dicuci dulu, biar antara dia, dia dapat bernafas melalui insang dia. Kalau nak tahu, buka, buang dia punya insang, dia mati.
Jadi bukan dia hidup dua alam. Jadi selagi belum kering insang dia, maka dia boleh hidup. Jadi saya tanya juga bahagian apa, bahagian di Mardi tu, sama jawapannya. Hatta ketam batu, paling tahan ketam batu. Jadi kalau kita katakan apakah ketam batu hidup dua alam, tak. Yang hidup dua alam mungkin penyu. Jadi itu memang jelas tak boleh makan. Apakah ada dalilnya? Saya yakin Imam Syafi'i punya dalil. Ya, telurnya boleh. Kenapa telurnya boleh? Memang ada hadis membolehkan hatta telur ular boleh dimakan. Ha, tapi siapa nak makan telur ular? Gelinya semacam. Jadi kita katakan dia lain ya, walaupun ular punya racun, telurnya tak punya racun. Jadi tak mati. Alakulihal, kita katakan bahawa jadi katakan ketam batu ataupun ketam bangkang, ketam rinjong, ada macam-macam jenis nama ketam, kita boleh makan. Cuma ada ketam yang punya racun, itu tak boleh makan. Kita diharamkan makan kerana racunnya. Ada satu jenis ketam besar juga, macam jenis ketam batu, itu tak boleh makan. Kalau makan boleh mati. Ya, saya duduk tepi laut, saya tahulah jenis-jenis ketam ni. Kami kalau musim ketam memang antaranya kami cari ketam rinjong dipanggil. Itu ketam yang termahal di antara ketam-ketam yang ada. Rasanya memang sedap. Jadi maksudnya tadi apa ni, binatang-binatang itu bukanlah najis ataupun yang dikeji, tetapi kerana diperintah dibunuh tak boleh makan. Tak boleh makan. Tak najis, tidak najis. Tidak najis, tidak keji. Iya. Kemudian kerana dilarang kerana diperintah bunuh. Bunuh. Ataupun yang dilarang dibunuh. Dilarang dibunuh. Iya, katak tak boleh dibunuh. Maknanya dikias di situ. Iya. Atau cicak disuruh bunuh, maka kita tak boleh makan cicak. Walaupun kat internet orang Thailand makan hidup-hidup. Jadi kita tak boleh ikut. Ya, memberi hasiat dan sebagainya. Katak orang Singapura, orang Melayu baru pergi kat kedai sengsi itu, depan tu ada blender katak. Katak hidup-hidup, pilihlah mana kataknya. Dia ambil dari mulutnya tu digoyak. Kemudian dia ambil isinya, dia potong, dia buang dia punya kuku, dia punya kaki dan sebagainya. Masuk blender, dia taruh harba, ya. Kalau Cina dia taruh samsu. Nah. Dia minum. Saya tak tahu macam mana dia boleh telan. Orang Melayu. Kebanyakannya orang Singapura suka datang minum tu. Di mana di kedai-kedai sengsi dijual. Ini hukumnya haram. Sebab apa? Katak tak boleh dibunuh, katak tak boleh dimakan. Ingat ya. Nanti jangan pula ada apa mengidam makan apa sup katak. Ya, yeah. Ada isteri-isteri macam tu mengandung di mengidam sup katak. Disuruh Cina tu masak. Alakulihal, fokus kita kepada babi. Babi tidak najis tetapi haram dimakan. Apapun unsur babi tidak boleh dimakan. Ya, yeah, tidak boleh sama sekali. Okey. Adapun buku yang tebal tu kita sambung minggu depan. Kuliah akan datang insyaAllah. Tempoh hari kita dah bincang sebentar. Di mana kita sampai? InsyaAllah. Berapa? 32. Sebelum tu kan pasal Teruskan tak ada masalah. Oh, muka surat 32 kan? Ya, yeah. Jadi saya baca muka surat 24. Ya, yeah, teruskan. Saya ingin bertanya lah. Ini kata satu hadis lah. Hadis ke kata ulama lah. Apa dia? Dia kata di antara langit yang kita ketujuh dan di antara arasy yang ketujuh 7,000 hijab. Iya. Maka ketika Musa semakin hampir di antara Musa dan antara Tuhannya, satu hijab. Iya. Maksudnya 69,000 hijab lah. Iya. Dan ketika melihat tempatnya, Musa mendengar perkataan Allah. Iya. Jadi, dan seterusnya lah. Jadi saya nak tanya, bilakah Musa berjumpa dengan Allah di langit? Iya. Ikhwan muslimin dan muslimah, pertanyaan ni bagus. Saya mahu orang baca kemudian teliti tanyakan. Saya ambil daripada apa yang dikatakan oleh Mujahid. Cuba lihat. Lihat 23. Ulama tafsir Mujahid menafsirkan ayat di atas ini melalui hadis, yakni hadis sahih. Apa dia? Di antara langit yang ketujuh dan di antara arasy, ya, 70,000 hijab. Maka di ketika Musa semakin hampir sehingga di antara Musa dan di antara Tuhannya, ya Allah, satu hijab. Dan ketika malaikat, ya, ketika melihat tempatnya,
Dan Musa mendengar perkataan Allah, beliau berkata, wahai Tuhanku, biarlah atau berilah aku agar melihatmu. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Asma' wa Sifat dan di dalam Al-Uzmah. Okey. Menurut Al-Albani, hadis ini adalah hadis sahih. Makanya saya tulis di sini hadis sahih. Mujahid adalah anak murid sahabat. Kalau kita katakan, pernah tak Musa menemui Allah? Sedangkan di dalam Al-Quran, Musa diminta oleh pengikutnya supaya Allah memperlihatkan dirinya. Tetapi sebelum Allah memperlihatkan dirinya, disuruh Musa tengok gunung. Iya. Bila Allah memperlihatkan dirinya, rupanya gunung meletup dan sebagainya. Kerana apa ni, Allah Subhanahu Wa Taala zatnya tidak sesuai untuk dunia. Kita akan lihat di alam yang lebih mulia, yakni di alam akhirat besok. Begitu juga kita tahu bahawa Nabi Musa alaihissalam setelah diselamatkan dari Fir'aun, dia naik ke bukit Turi Sin. Dan di situ dia meninggalkan pengikutnya kerana menemui Allah. Kalimah menemui Allah di Turi Sin, bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Tetapi Mujahid mengatakan bahawa menemui Allah, Nabi punya mukjizat dan Nabi diberi oleh Allah SWT kekuatan yang luar biasa. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, dia menemui Allah. Kenapa dia boleh menemui Allah? Saya katakan bahawa sedangkan dia Musa tidak boleh, tapi dengan kehendak Allah, Nabi Muhammad boleh melihatnya. Dalam hadis, Rasulullah SAW benar-benar melihat Allah. Maka di sini kita katakan bahawa Allah yang dilihat oleh Nabi adalah yang di atas arasnya. Apakah Nabi Musa seperti itu? Saya tak boleh jawab. Tapi hadisnya adalah hadis yang sahih. Bagaimana cara nak mengeksplainkan apakah Nabi Musa naik ke langit? Tidak ada hadis mengatakan bahawa Nabi Musa naik ke langit. Tapi kalau Nabi Musa dengan kekuatan yang Allah beri, kalau untuk melihat Allah, wallahu'alam, wallahu'alam. Saya gunakan tidak mustahil. Iya, tidak mustahil. Cuma saya katakan bahawa di sini, di mana Allah, di atas arasnya. Fokus kita di sini tentang di mana Allah. Okey. Kalau Allah mengatakan dia di atas langit, kita katakan Allah di atas langit. Tempoh hari saya dah baca atau tidak ni? Saya tidak baca ya. Baca ke tidak? Siapa ingat? Dia baca sedikit. Okey. Di sini ya, ada pemikiran Ahbash yang perlu kita faham. Ada pemikiran Ahbash yang perlu kita faham. Apa dia pemikiran Ahbash yang perlu kita faham? Allahu Akbar. Saya dah teruk tanda lari. Di antara pemikiran Ahbash yang bahaya yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah, di pusat-pusat pengajian tinggi, dipertahankan oleh jabatan-jabatan seperti JAKIM dan sebagainya, antaranya adalah menafikan Allah di langit. Dalam pemikiran Ahbash, lihat ya, al-afkar wal-mu'taqidat, pemikiran dan keyakinan, akidah Ahbash, golongan Ahbash. Yaz'amul Ahbash annahum ala madhab al-imam al-Syafi'i fil-fiqh wal-i'tiqad, walakinnahum fil-haqiqa ab'adu ma yakunu an madhab al-imam al-Syafi'i rahimahullah. Fahum yu'awwiluna sifat Allah ta'ala bila dhabitin syar'i, fuyu'awwiluna al-istiwa bistaylak kal Mu'tazila wal Jahmiyah. Apa maksudnya? Ahbash, golongan Ahbash mendakwa mereka mengikut mazhab Syafi'i dari segi fiqh dan i'tikad. Tetapi sebenarnya mereka amat jauh daripada mengikut mazhab Syafi'i. Kenapa? Mereka mentakwilkan sifat Allah tanpa mengikut syarak. Mereka mentakwilkan istawa bil istaila. Fa yu'awwiluna al istawa bil istaila kal Mu'tazila wal Jahmiyah. Sebagaimana Mu'tazila dan Jahmiyah. Okey. Istawa artinya bersemayam ataupun tinggi di atas aras. Istaila artinya memerintah, yang tak ada di situ.
dengan menggunakan istilah istailah, mereka mengatakan Allah tidak ada di atas arasy, Allah ada di mana-mana. Ulang lagi sekali, istawa bermakna dia berada tinggi di atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi kalau istaila, dia tak ada di situ. Dia hanya memerintah dari situ. Dia tak ada di situ. Yang ini Allah tidak ada di arasy. Ini pemikiran Ahbash. Saya katakan pemikiran ini sudah masuk ke sekolah-sekolah. Sudah masuk ke pusat-pusat pengajian tinggi. Dan sudah masuk ke pejabat-pejabat, jabatan-jabatan yang ada, jabatan agama. Kita bukan memburukkan, tapi kita ingin bertanya. Jabatan agama Johor mengeluarkan sebuah kutai buku kecil yang diedarkan ke pejabat-pejabat, ke sekolah-sekolah, ke pusat-pusat pekerjaan tinggi. Tidak ada tempat yang tak dapat ni. Dia dah. Apakah tajuk tulisan ni? Senarai hujah ahli sunnah ke atas penyelewengan ajaran golongan Wahabi. Tempoh hari saya bawa juga yang diedarkan oleh Jabatan Agama Selangor. Saya nak bertanya, apakah akidah ahli sunnah wal jamaah sebagaimana didakwa oleh pejabat mufti dan dikeluarkan oleh Jabatan Agama Johor dan jabatan-jabatan agama yang ada di Malaysia, mengikut Quran dan Hadis atau mengikut Ahbash? Saya diberitahu mengikut Ahbash, bila pulang, empat orang bila pulang ke Malaysia, pertama dijumpai, ditemui mufti-mufti. Dan mufti-mufti dapat dipengaruhi dengan pemikiran Ahbash, yang mana mereka mengatakan Allah tidak ada di arasy, Allah ada di kuli makan. Kedua, yang ditemui oleh mereka adalah para menteri. Tentulah menteri-menteri yang mudah ditemui, minta maaf kalau saya gunakan satu istilah, playboy. Kenapa menurut Ahbash, pemikiran Ahbash, pemikiran yang ketiga yang saya lihat di sini dalam buku ni, bagi orang yang sibuk ni, tak sembahyang, tak puasa, tak apa. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk syurga. Contohnya, di halaman 432, di garisan yang kedua, paragraf yang pertama, walakinnahu qalu walau marra fil amri la ilaha illallah fahadha muslimun mu'minun. Apa katanya? Dakwaan Ahbash, maka sesungguhnya jika seorang itu seumur hidupnya mengatakan la ilaha illallah sekali, walau marra fil amri, walau marra fil umri, walaupun sekali dalam seumur hidupnya, fahada muslimun mu'minun, maka dia benar-benar muslim dan mukmin. Dalam buku yang akan kita baca tu, yang muslimah pegang tu, buku etiket apa dah, akidah sunnah jamaah, kalimah la ilaha illallah ada rukun, syarat dan tuntutannya. Di mana kita ambil kejadian bila Rasulullah SAW wafat, ada satu gulungan yang begitu ramai tak mau keluarkan zakat. Mereka yang tak mau keluarkan zakat ni diajak oleh khalifah supaya perangi mereka sampai mereka keluarkan zakat. Setelah diarahkan keluarkan zakat tak mau juga, maka ambil keputusan ahli syura mengatakan perangi mereka. Ada bersuara, bukankah mereka mengucap la ilaha illallah? Bukankah yang nak diperangi ni mengucap la ilaha illallah? Kata khalifah, la ilaha illallah ada rukunnya dan tuntutannya dan syaratnya. Apa rukunnya? Amal. Mesti beramal. Kalau tidak beramal, maka batal. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa'alam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu, kita semua tahu apa itu la ilaha illallah. Kemudian baru ada hak untuk kita minta pengampunan. Wastaghfir li zambik. Oleh itu Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku satu kalimah yang dengannya aku berzikir dan dengannya aku meminta pengampunan. Maka Allah mengatakan apa dia? Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Kata Musa, ya Allah, semua orang boleh melafazkannya. Lihat, semua orang boleh melafazkannya. Tetapi dia perintah oleh Allah SWT bukan melafazkannya sahaja. Dia ada tuntutannya, dia ada rukunnya dan ada syaratnya. Apa rukun dan syaratnya kita lihat. Bukan kami cipta, tetapi melalui hadis-hadis yang ada. Jadi kalau
menteri-menteri yang malas sembahyang dan sebagainya, kata golongan Ahbas, tak apa, kau jangan sembahyang, tak apa, mengucap dah sekali seumur hidup. Makanya golongan Ahbas, terutama yang mengikut tarikat Tijaniyah, tarikat Tijaniyah adalah tarikat Rafidah, dan tarikat Rifa'iyah, tarikat Rifa'iyah adalah tarikat yang paling fanatik dengan apa, urusan-urusan yang ghaibiyah, yang bukan ikut Quran, ikut hadis. Apa katanya? Bila Nabi Musa ditegur oleh Allah, sesungguhnya kalimat Allah ini kalau ditimbang, apa yang Allah jadikan di daun timbangan kalimat Allah, pasti kalimat Allah lebih berat. Dan kita lihat dalam hadis, kita dijadikan oleh kerana kalimat Allah. Kita dijadikan kerana kalimat Allah. Apa saja dijadikan? Semua adalah berzikir, dengan berzikir caranya saja berbeza. Ya, pokok berzikir. Contohnya Rasulullah SAW bila petik daun ditaruh di mana? Di atas kubur. Selagi daunnya berzikir, kata Rasulullah SAW, penghuninya dapat keringanan. Apabila Allah nak serahkan Quran kepada apa, bukit dan sebagainya, mereka semua berzikir. Mereka takut kepada Allah, berzikir, tetapi Quran mereka takut nak terima. Bermakna mereka berzikir. Apakah zikirnya? Ya, kata Rasulullah SAW adalah La ilaha illallah, dengan cara sendiri. Okey, golongan Ahbash ni, jahatnya, sampai zikir ni pun mereka boleh ubah. Tarikat-tarikat mengatakan, ya, kata Nabi, iman itu 70 cabang. Yang paling rendah, bersihkan jalanan. Yang paling tinggi, 70 cabang adalah kalimah Allah. Jadi kata mereka, kalau gitu, supaya kita selamat, kita dapat pahala banyak, kita hari-hari mengucap La ilaha illallah, La ilaha Allah. Tapi sayangnya, La ilaha Allah ni bukan diucap secara betul. Separuh buat kumpulan dulu, separuh diringkaskan. Daripada La ilaha illallahu, diambil ujungnya. Sebab kata Imam Syafi'i, sufi diasaskan atas kemalasan. Lihat, jadi malasnya mereka sampai kalimah ya Allah, oleh kerana mereka mengatakan, kalau saya mengatakan juta-juta setiap hari, saya lepas daripada api neraka. Maka sufi suka berzikir. Akhirnya La ilaha illallahu, diambil Allahu, diambil ujungnya Allahu, akhirnya hu hu hu. Pernah dengar? Betul kan? Hu hu hu, ambil daripada Allahu. Ataupun hi hi hi. Apa arti hi hi? Lillahi. Hi hi, dia ambil ujungnya. Lihat, ini soalnya, yang ini saya sudah jumpa lah. Dah jumpa, ok. Kemudian yang ketiga, ha, laha. Lagi je, ha ha ha, hi hi hi, hu hu hu. Dengar, tulis Imtas TM Fauzi, cuba dengar. Jadi mereka ramai yang mengatakan ha 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 ha, hu 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 hu, hi hi hi. Bila Rasulullah SAW berzikir seperti ini? Imtas TM Fauzi, cuba lihat. Ini zikir mereka. Beramai-ramai sampai pejoget separuh dengan gendang. Ha 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 ha, cuba lihat. Sampai apa, goyang-goyang di badan. Sedangkan goyang-goyang badan dilarang oleh Imam Syafi'i, namanya itu tamayul. Lihat, gurungan mereka sudah ada di negeri kita yang buat seperti itu. Kalau tengok apa sesatnya sufi dalam YouTube yang saya jelaskan, itulah gurungan mereka. Pakai kumpang macam ni gitu kan. Ini adalah gurungan Ahbas yang nak mencelakakan akidah umat Islam di Malaysia, di Singapura dan di mana orang Melayu ada. Sebab mereka sudah mengutus 4 orang apa, da'inya ke Malaysia. Okey, kita teruskan. Sebelum saya buka yang tadi, golongan Ahbas, kalau ditanya apakah Quran kalamullah, mereka mengatakan Quran bukan kalamullah, Quran kalam makhluk. Di sini tercatat afkar yang kedua, i'tikad yang kedua, al-ahbashu fi mas'alatil imani minal murji'ah al-jahmiyah alladhina yuakhiruna al-amal 'anil imani wa yabqa ar-rajulu 'indahum mu'minan wa in taraka as-salah. Lihat, maaf, yang kedua, saya baca yang ketiga pula. Okey, yaz'amul habashi
anna Jibrila huwa alladhi ansha'a alfadha al-Qur'an al-Karim wa laysa Allah ta'ala. فالقرآن عنده ليس بكلام الله تعالى وإنما هو عبارة عن كلام جبريل كما في كتابه إظهار العقيدة السنية. Lihat ikhwan, dengar elok-elok. Golongan Ahbash mendakwa bahawa Jibril lah yang mencipta lafaz-lafaz Al-Quran, bukan Allah. Dan Quran di sisi mereka, فَالْقُرْآنُ إِنْدَهُ لَيْسَ بِكَلَامِ اللَّهِ. Quran bukan kalam Allah. وَإِنَّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كَلِمِ جِبْرِيلِ. Sesungguhnya Quran hanyalah ibarah daripada perkataan Jibril. Sebagaimana tertulis kama fi kitabihi idharul akidah sunniyah. Sebagaimana tertulis dalam kitab mereka, nama kitabnya idharul akidah sunniyah, halaman 591. Imam Ahmad di zamannya, berapa ratus ulama dibunuh kerana pada masa itu pengaruh pemikiran Jahmiyah ada pada khalifah. Dan Imam Ahmad dipaksa untuk memberi fatwa bahawa Quran itu kalam makhluk, bukan kalamullah. Jadi ulama-ulama yang tak berfatwa bahawa Quran itu kalamullah dibunuh ratusan. Akhirnya Imam Ahmad kena tangkap. Tapi Imam Ahmad dilepaskan kerana pengikutnya begitu ramai minta supaya Sultan jatuhkan. Ribuan mengelilingi penjara. Ini bukan dibuat demo ya. Nanti jangan kita katakan oh ini demo, tidak, bukan demo. Jadi Imam Ahmad pun sebagaimana Buzani mengatakan didatangi katanya apa? Di luar itu sanggup menjatuhkan pemimpin khalifah kalau Imam Ahmad tak mau dikeluarkan. Kata Imam Ahmad jangan jatuhkan pemimpin. Tetapi apakah yang mereka minta daripada Imam Ahmad? Mereka bawa kertas dan bawa pensel. Rawi, sebagai perawi mangkul daripada Imam Ahmad bahawa Quran itu kalamullah. Tapi khalifah takut dikeluarkan. Jadi berapa ramai yang mati dibunuh kerana mempertahankan bahawa Quran kalamullah? Murji'ah, Jahmiyah, Ahbash mengatakan Quran bukan kalamullah. Yang lebih dahsyat, dikatakan Quran itu adalah susunan kalimah-kalimah yang disusun oleh Jibril. Dalam buku ni ya, bukan saya menipu. Makanya di Singapura, di Malaysia, orang yang dikatakan kalau ditanya apakah Quran kalamullah, dia cakap tak. Itu Ahbash, pemikiran Ahbash. Kalau ditanya apakah kalau kita mengucap tak sembahyang boleh masuk syurga, berapa banyak budak-budak tak sembahyang sekarang, race motor lagi pun. Dan yang kita kata, saya mengucap mesti masuk syurga, saya Islam. Lihat, pemikiran Ahbash ada pada mereka. Dan banyak lagi, baru ambil tiga pemikirannya. Kemudian saya akan penuhkan seterusnya. Okey. Dalam buku yang diedarkan oleh Jabatan Agama, mudah-mudahan Jabatan Agama sedah bahawa ini satu kesilapan. Kita berdoa. Saya nak kecam tak bolehlah. Menunjukkan pemikiran Ahbash sudah masuk ke Jabatan-Jabatan Agama di Malaysia. Nama buku ni Sinarai Hujjah Ahli Sunnah ke Atas Menyelewengan Ajaran Golongan Wahabi. Ya, golongan Wahabi dimaksudkan di sini pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibn Taymiyah. Ingat ya, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan anak-anak muridnya dikafirkan langsung oleh Ahbash. Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan anak-anak murid Ibn Taymiyah dikafirkan langsung oleh Ahbash. Okey. Mereka mengatakan tajuk yang pertama, Maha Suci Allah daripada duduk atau bersemayam. Faham maksudnya? Mereka mengatakan Allah tidak duduk di atas aras dan tidak bersemayam di atas aras. Maha Suci katanya Allah daripada duduk. Bersemayam ya, duduk tidak. Okey. Kita tak boleh mengatakan, kita tak boleh terjemahkan ayat Allah Ar-Rahmanu 'ala arsistawa, Allah bersemayam di atas arasnya dengan memaknakan Allah duduk di atas aras. Bersemayam itu terjemahan daripada kalimah istiwa. Istiwa sebenarnya bukan duduk. Tapi entah bagaimana diterjemahkan ke dalam bahasa kita bersemayam. Sebab istiwa al-ulu, dia tinggi di atas arasy. Dia tidak ada hadis atau Quran mengatakan Allah duduk di atas arasy, tidak ada. Kalau tak ada, bagaimana kita mendatangkan kalimah duduk? Makanya Abu Syafiq Perli saya dalam blog dia, dia taruh kursi, dia taruhnya patung, dia katakan beginilah Tuhannya Rasul Dahri duduk. Saya, wallah saya tak pernah mengatakan bahawa Allah duduk di atas arasy.
sehingga dia pilih kita, kalau Allah duduk di atas aras, bermakna Allah punya punggung katanya. Kalau Allah punya punggung, sama seperti manusia, sebab mereka menafikan Allah punya sifat. Jadi dikatakan kita mujassimah kerana kita katakan Allah punya sifat, seperti sifat apa, tangan, kaki dan sebagainya. Tapi mereka menafikan. Jadi mereka mengatakan Maha Suci Allah daripada bersemayam di atas arasy. Quran mengatakan 7 kali Allah bersemayam di atas arasy. Mereka mengatakan tidak. Ini pemikiran Abbasy. Kemudian hujah golongan yang benar, yakni ahli sunnah, yakni golongan Abbasy mengaku seperti itu, ahli sunnah, menganggap atau mengatakan bahawa Allah duduk atau bersemayam di atas arasy mahupun di atas kursi dikira kafir. Kerana yang demikian itu adalah sifat makhluk. Jadi terang-terang TM Fauzi di dalam YouTube, dia mengatakan, siapa mengatakan Allah berada atau bersemayam di atas aras kafir. Kenapa? Dibantu oleh apa dikeluarkan oleh jabatan-jabatan, antara jabatan agama, Hatta Jakim. Jadi berani dia mengatakan, ujar saya tengok jabatan agama mengatakan seperti itu. Dalil mereka apa dia? Laisa kamitslihi syai'. Katanya kalau Allah duduk di atas aras, sama seperti manusia atau seperti makhluk. Maha suci Allah menyerupai makhluk, kata mereka. Okey. Kemudian dakwaan dan tanggapan golongan sesat Wahabi. Dikatakan sesat Wahabi langsung. Wahabi menyamakan Allah dengan manusia dan juga binatang. Mereka berkata Allah duduk di atas arasy. Mereka mendakwa kalimat ini mereka ambil daripada Fathul Majid. Saya ada dua edisi Fathul Majid, satu keluaran Riyadh dan satu keluaran Lebanon. Cuma buku suratnya berbeza. Apa kata golongan Abbasy ni? Wahabi sesat kerana Allah, kata mereka, duduk di atas arasy. Dalilnya katanya, mereka ambil daripada kitab Fathul Majid karangan Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, buku surat 356. Buku surat saya punya lari. Sebenarnya bukan itu maksudnya, sebab Fathul Majid mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersembahyang di atas arasy, maka Allah berada di atas arasy. Allah berada di atas arasy diterjemahkan oleh mereka Allah duduk di atas arasy. Tidak ada seperti itu. Bohong mereka. Tengok pembohongan mereka. Yang kedua, dalil kedua. Maha suci Allah daripada anggota dan jisim. Artinya Allah tak ada muka, Allah tak ada tangan, Allah tak ada kaki. Sedangkan di dalam Al-Quran disebut itu semua. Tangan disebut, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah bertanya kepada Iblis, wahai Iblis, kenapa engkau tak mau sujud kepada Adam yang aku jadikan dengan dua tanganku? Muka. Kullu man 'alayha fan wa yabka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua di permukaan bumi ini akan binasa, yang kekal adalah wajah Tuhanmu yang mulia. Kaki. Yauma yushafu ansaq. Pada hari kiamat maka tersingkaplah betis Allah atau kaki Allah. Mereka mengatakan Allah tak punya tangan, tangan dikatakan di sini kuasa. Allah tak punya muka, muka dimasukkan di sini adalah hidup. Semua akan mati kecuali muka Allah, bermakna Allah saja yang hidup. Kaki dikatakan bukan kaki kerana Rasulullah SAW mengatakan yaumul kiamat adalah yaumul syiddah. Dikatakan maka terjadilah yaumul syiddah. Jadi dinafikan Allah punya tangan, punya muka, punya kaki. Okey. Bila memperkatakan sifat Allah, dia mengatakan Allah tak punya sifat, sampai kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdalin. Mereka mengatakan ghairil maghdub, maghdub yakni ghadab, ghadab artinya marah. Dia mengatakan Allah tidak marah, Allah tak punya sifat marah. Tapi yang dikatakan ghadab di sini adalah neraka. Ar-Rahmanir Rahim, Allah tidak punya sifat penyayang. Tetapi penyayang dimaksud di sini adalah syurga. Lihat, lihat dalam buku mereka. Ini bermakna mereka menafikan sifat Allah langsung. Allah turun ke langit dunia. Allah ada di mana-mana, bagaimana Allah turun ke langit dunia, kata mereka. Jadi yang turun itu rahmah. Subhanallah. Berapa banyak yang diubah oleh mereka. Yahudi hanya berapa huruf diubah atau ditambah. Quran mengatakan yuharrifunal kalima an mawadhihi. Ahli kitab merubah kitab mereka daripada tajuk-tajuk yang sebenar. Tapi orang Islam akhir zaman, kata Nabi, akan ikut Yahudi memulih sahata. Lama-lama sejengkal masuk ke lubang biawak, mereka ikut juga. Sahabat bertanya, apakah yang mereka ikut Yahudi Nasrani? Kata Rasulullah SAW, siapa lagi? Yang diikut antaranya adalah merubah isi kitab. Tapi orang-orang umat Nabi Muhammad lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Yahudi, sebagaimana dalam hadis, mereka merubah. Faqulu hittatun naqfir lakum khatayakum. Faqulu, dikatakan,
oleh Yahudi, qaf ditukar kepada kaf. Faqulu, katakanlah. Faqulu, makanlah. Hittatun ditambah nun. Hintatun. Jadi gandum. Maka, jadilah ayat itu diubah daripada, katakanlah, wahai ahli kitab, mintalah pengampunan, kami ampunkan kamu. Ditukar kepada, kerana dirubah, makanlah gandum. Faqulu hintah. Gara-gara berubah seperti ini, kita diminta oleh Rasulullah SAW membaca ayat setiap kali solat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya, ya Allah, jangan kau jadikan aku golongan orang yang dilaknat Yahudi kerana merubah kitab, ataupun Nasrani yang sama-sama merubah isi Alkitab. Lihat. Tapi umat, dikatakan umat Nabi Muhammad berapa banyak yang diubah. Ar-Rahmanu ala al-arsistawa, ditukar Ar-Rahmanu ala al-arsistaila. Diubah langsung. Ya. Allah punya tangan, tangan Allah, katanya Allah tak punya tangan, kuasa. Dan seterusnya banyak lagi. Beratus yang diubah. Apakah Allah tidak tahu untuk menjelaskan bahawa tangan itu kuasa? Apakah Nabi Muhammad tidak tahu mengatakan tangan itu kuasa? Nabi Muhammad tak pernah menafsirkan seperti itu. Tetapi golongan Ahbas mengatakan itu tak sesuai kalau kita katakan Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan, Allah punya jisim. Kalau Allah punya jisim, bermakna sama seperti makhluk. Maka dituduh kita kalau mengatakan Allah punya tangan atau punya jisim, kita mujassimah. Makanya mereka katakan antum ini semua Wahabi kerana antum mujassimah. Puncinya ayat ni antaranya. Jadi ikhwan, kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana kita diberi oleh Allah ilmu. Kita ambil buku hadis. Sebab di dalam Al-Quran, di dalam hadis, yang dimasukkan ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Jadi kalau ilmu itu qala Allah wa qala Rasul, perkataan Ahbas tidak boleh diambil. Okey, kita teruskan. Saya cuba lihat di rumah saya, masih ada lagi tak buku ni? Kalau ada, insyaAllah saya foto state, siapa nak baca, baca sendiri. Kita tidak boleh menghina siapapun. Ya? Tapi kalau ianya merupa penghinaan terhadap agama dan akidah, kita perlu betulkan. Okey, kita teruskan. Tadi di halaman berapa tadi? 24 ya? 32. Okey, lihat halaman 32. Ya, betul. Halaman 32. Di halaman 32 telah berkata Ibn Ishaq, كان الله تعالى كما وصف نفسه إذ ليس إلا الماء على إلا الماء عليه العرش وعلى العرش ذو الجلال والإكرام. Sesungguhnya Allah Taala telah mensifatkan dirinya sendiri bahwa tiadalah di atas air kecuali di situ berada arash, dan di atas arash berada beristiwa zul jalali wal ikram. Lihat ikhwan, di antara sifat Allah adalah Allah bersemayam di atas arasnya. Di mana saya ambil perkataan ini? Sama-sama kita semak. Lihat Mukhtasar Al-Ulu li Al-Ghaffar, halaman 150, yang ditahkik oleh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Asalnya kitabnya Al-Ulu li Al-Ghaffar, tapi diringkaskan diringkaskan oleh Al-Albani menjadi buku Mukhtasar Al-Ulu li Al-Ghaffar. Patutnya saya bawa buku tu. Imam Mazhabi bermazhab Syafi'i. Dia mengatakan apa dia? Arasy Allah di atas air. Seterusnya, pahamilah hadis-hadis asar-asar, sebab saya membawa hadis dan asar yang sahih daripada sahabat dan fatwa para ulama ahli sunnah wal jamaah yang mu'tabar sebagaimana termaktub di bawah ini, yang membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala di atas arasnya, tinggi di atas langit-langit yang ketujuh, dan ilmunya ada di mana-mana, yakni di setiap tempat, sebagaimana penetapan dan penjelasan dari hadis-hadis yang sahih yang apa tidak halal dipertikaikan. Kemudian Ibn Hatim Ar-Razi yang lahir 277, beliau telah berkata di dalam kitabnya Ar-Raddu Al-Jahmiyah. Cuba lihat maknanya. Apa katanya? Mazhab kami dan pilihan kami ialah mengikut, yakni ittiba'. Ittiba' kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in selepas mereka. Berpegang dengan mazhab alil athar seperti Imam Syafi'i.
berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i Ahli Al-Hasar, Imam Ahmad, Ishaq dan Abi Ubaid rahimahullah ta'ala, dan melazimi kitab Al-Quran, yakni komitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis sahih, dan beretikad bahawa Allah di atas arasnya, terpisah dari makhluknya, kerana Allah berfirman tiada sesuatu yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dikatakan di sini, dan beritikad bahawa Allah di atas arasnya terpisah dari makhluknya, artinya tidak duduk. Sebab ba'i'un an khalqihi, artinya ba'i'un min khalqihi, Allah terpisah, tinggi di atas arasnya, bukan duduk. Kalau duduk, mana melekat? Ikhwan, sabar ya dalam memahami persoalan ini, persoalan akidah. Kita gagal dalam hal ini, kita gagal dalam akidah. Bila kita mati, akidahlah dulu. Dan akidah ini sudah dianut oleh sekian ramai masyarakat Islam di negeri kita. Siapa nak betulkan? Di belakang ni Al-Um Madrasatul Ula, ibu-ibu madrasah pertama dalam rumah tangga. Maka besok tanya kepada anak, di mana Allah? Kalau dikatakan fi kulli makan, fail. Kita pastikan anak kita mengatakan Allah Ar-Rahmanu ala al-Arsy istawa, paling-paling katakan Allah itu di langit. Rasulullah SAW test dua sahabat daripada Jariah. Saya katakan minggu kuliah yang lalu, para sahabat kalau nak bebaskan dia punya hamba, dia tak akan bebaskan kecuali di test hamba itu benar-benar beriman. Dia tak tahu macam mana nak test, dia panggil Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW test dua je soalannya, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, bukan sepuluh, dua saja. Pertama ditanya, di mana Allah? Aina Allah? Jariah itu mengatakan tunjuk ke langit. Dua-dua hadis Muslim yang saya nak bawa ni. Pertama dia katakan fis sama. Ini tentang Jariah yang careless, dia ada kambing, kambingnya dibawa lari oleh serigala. Ditanya yang kedua, man ana anta Rasulullah? Dipanggil tuannya, a'tiqha fa innaha mu'minah. Rasulullah SAW mengatakan, ya, sekarang barulah dia lulus. Apa dia lulus? Dua jawabannya. Pertama, Allah di langit. Kedua, mengaku Nabi Muhammad sebagai nabinya. Satu sahabat pula panggil satu hari, dia nak bebaskan hambanya, maka dibawa menghadap Rasulullah SAW. Suruh Rasulullah SAW test, kalau dia beriman, saya lepaskan. Kalau belum iman, saya nak jaga dulu. Maksudnya macam tu. Rasulullah SAW tanya dua. Dikatakan man ana, dikatakan kepada Jariah itu, sebab Jariah itu dah tahu Rasulullah SAW seorang Nabi. Dia katakan anta Rasulullah, engkau Rasulullah, ditunjuk ke langit, artinya engkau utusan Allah. Ditanya di mana Allah, ditunjuk ke langit, fisama, maka dipanggil tuannya, i'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia kerana dia sekarang benar-benar akui dia seorang mukminah. Kalau ditakdirkanlah sekarang, ini khurafat lah. Kalau ditakdirkan, ini takhayul. Nabi Muhammad turun ke dunia, misalnya. Ini tak boleh berlaku ya. Ustaz Mihad pada kat situ. Apa dia Ustaz ni? Okey, kalau kita katakan, misalnya, Rasulullah SAW turun. Ditanya kepada golongan Ahbash ni, di mana Allah? Apa jawabannya? Fi kulli makan. Kalau kata Rasulullah SAW salah, tentu dia katakan, ya Muhammad, kau belajar dengan aku atau dengan kami. Sebab di bawahnya Quran, di bawahnya hadis, tulisan saya ni ikhwan, dipenuhi Quran, hadis, kata-kata ulama, betul kan? Saya pernah diancam buku ustaz akan diharamkan. Saya tanya senang saja. Saya ambil buah-buah nukilan ini daripada pokok-pokok kitab yang ada di library-library kita, yang digunakan oleh pelajar-pelajar kita yang belajar agama, sama ada universiti, di pusat pengajian tinggi dan sebagainya. Kalau pokok itu saya ambil buahnya, saya nak tanya, kenapa dadah diharamkan? Sebab daripada pokok kokin. Buah kokin tu keluarkan dadah. Makanya oleh kerana dadah daripada pokok kokin, boleh tanam pokok kokin. Kalau tanam apa yang jadi? Kena tangkap. Okey, ganja. Kita tak boleh isap ganja. Maka pokok ganja tu tak boleh tanam, kerana daunnya pun kita tak boleh ambil. Sekarang tambah lagi satu, pokok ketum ya? Ha, daun ketum. Dulu daun ketum tepi jalan semua ditanam, dihias, jadi hiasan. Kenapa sekarang tak boleh tanam daun ketum? Kerana daun ketum diambil untuk dijadikan minuman yang memabukkan. Okey, kalau daunnya, buahnya tidak boleh, makanya pokoknya tidak boleh, saya ambil daun dan buahnya. Kalau pokoknya
saya ambil buahnya masukkan di sini, buahnya diharamkan, pokoknya artinya kitab-kitab yang ada di seluruh universiti kita diharamkan. Kalau kitab sunnah yang saya salin, semua kitab sunnah diharamkan, kita tinggal ada kitab apa? Tinggal kitab apa yang ada? Tak boleh jawab ya? Tinggal kitab apa? Kitab bidah. Sebab beratus kitab yang saya, ini jilid pertama, jilid kedua saya cuba lihat nanti. Makanya saya tulis, dulu saya taruh footnote di bawah. Ada orang tak faham, ustaz apa ni footnote 1, 2, 3. Maka saya terus tulis di bawahnya, tidak semua. Sebab syekh yang mengajar saya menulis, tulislah sesuatu yang manusia boleh faham, bagaimanapun peringkat kedudukan akademiknya. InsyaAllah yang ada PhD pun boleh faham, yang tak ada PhD boleh faham. Saya dah test ya, ada budak yang baru masuk mendengar satu boleh faham. Kerana hujahnya bukan satu, bukan dua, hujahnya begitu banyak. Lihat halaman 34. Al-Imam Al-Hafidh Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, dia juga adalah seorang hadis, pakar hadis yang bermazhab Syafi'i. Beliau seorang ulama yang bermazhab Syafi'i yang dikenali juga sebagai ahli hadis yang mu'tabar, menegaskan bahawa qad ittafaqatil kalimatu min al-muslimina anna Allah bi kamalihi fawqa 'arsyihi fawqa samawatihi. Telah sepakat kalimah dari kalangan orang-orang Islam bahawa Allah dengan sempurna di atas arahnya, di atas langit-langitnya. Lihat kitab Naqd Abi Sa'id Al-Marisi Al-Jahmi Al-Anid, jilid pertama halaman 22. Senang nak dicari kerana saya tulis bahasa Arabnya. Kalau terjemahannya saja ditulis, susah nak cari. Tengok apakah sama sebagaimana saya dukil dari kitab-kitab tersebut. Kalau sama, bermakna jangan diharamkan. Kalau diharamkan ni, diharamkan buku tu juga. Kita teruskan. Terdapat beberapa buah hadis sahih, antaranya sebuah hadis sahih bahawa Rasulullah SAW telah mengkhabarkan, menjelaskan dan telah menetapkan bahawa Allah di langit atau di atas langit sebagaimana terdapat dalam sebuah sabda. Qala Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, ini yang hadis yang saya katakan tadi. Wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li fi Uhdin wal Juwaniyah, fattala'tu dhata yawmin fa idza bidh-dhi'bi qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Wa ana rajulun min bani Adam asafa kama yasifun, lakinni sakaktuha sakatan fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa addama dhalika alayya. Qultu ya Rasulullah afala a'tiquha? Qala i'tini biha. Fa qala laha ayna Allah? Qalat fi as-sama'. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala i'tiqha fa innaha mu'mina. Hadis ini hadis Muslim. Kalau lihat perawinya, subhanallah, sampai satu hampir semuka perawinya saya tulis. Ya, setengah buka. Okey, apa maknanya? Berkata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, aku memiliki seorang hamba wanita yang mengembalakan kambing di sekitar pegunungan Uhud dan Al-Juwaniyah. Suatu hari aku melihat seekor kambing gembalaan, seekor ya serigala mendekam dan membawa lari seekor kambing gembalaannya. Sedang aku termasuk anak-anak Adam kebanyakan, maka aku mengeluh sebagaimana mereka. Kerananya wanita itu aku pukul dan aku marahi. Kemudian aku menghadap Rasulullah SAW, maka baginda mempersalahkan aku. Aku berkata, wahai Rasulullah, adakah aku harus memerdekakannya sebagai tebusan? Jawab Rasulullah SAW, bawalah wanita itu ke sini. Rasulullah SAW bertanya kepada wanita itu, di mana Allah? Dites, dia ni mukminah ke tak mukminah? Di mana Allah? Dijawabnya, di langit. Rasulullah SAW berkata lagi, siapa aku? Dijawabnya, engkau Rasulullah. Maka baginda bersabda, berdekakanlah wanita itu kerana dia adalah seorang mukminah. Dua saja soalannya, lulus dia. Kalau Rasulullah SAW mengatakan sadiqul masrur, mukminah, mukminah, kenapa berdekakan? Perawi hadis ni yang saya nukil 100% daripada Muslim, dan perawinya cuba lihat. Yang penghujung saya tulis ni Imam Malik di dalam Muwatta, dan ramai lagi perawi-perawi bagi hadis ni. Yang kedua, hadis yang kedua, lihat maknanya saja di halaman 37. Ini seorang sahabat yang mau memberdekakan hambanya. Tetapi sahabat-sahabat kalau nak memberdekakan hambanya, dia pastikan hamba itu beriman dulu baru diberdekakan. Ada masa sahabat yang ragu
tak tahu dia beriman atau tidak, maka dipanggil Rasulullah SAW untuk test. Ini yang kedua. Apa dia? Maka ditanyakan kepadanya oleh Rasulullah, di mana Allah? Maka jariah menunjuk ke langit dengan jarinya. Kemudian ditanyakan, siapakah aku? Maka dia menunjuk jarinya kepada Rasulullah SAW dan kemudian menunjuk ke langit, iaitu yang bermakna atau bermaksud, engkau adalah Rasulullah dan Allah di langit. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bebaskan dia, dia seorang mukminah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, kemudian Abu Daud, Ahmad, Ibn Majah dan ramai lagi. Kalau hadis yang terjaga sejak 1500 tahun dulu sampai sekarang mereka buang, subhanallah, sia-sia ulama menjaga. Dari dulu, sejak kejadian, dijaga, ditulis di riwayat Bukhari, sipulan-sipulan sembilan meriwayatkannya, sampai di depan kita, kita buang, kita sepak dia. Apakah patut? Kalau tak mau pakai, bermakna kita sepak dia, dah betul kan? Kita bawa hadis ni, oh hadis ni tak boleh pakai. Tapi kata-kata siapa kau nak pakai? Ahbash. Siapa Ahbash? Ali bin Hatim menghadap Rasulullah SAW, pakai cross, kata Rasulullah SAW, apa dia? Kamu menyembah ketua-ketua agama kamu. Ali menafikan. Rasulullah SAW membacakan, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, yakni orang-orang ahli kitab, menjadikan ketua-ketua agama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ali bin Hatim mengatakan, tak, kami tak sembah. Dia ingat sembah tu rukuk sujud sahaja. Tetapi kata Rasulullah SAW, bukankah apa yang diharamkan oleh Allah dihalalkan oleh ketua kamu, kamu taati? Begitu juga sebaliknya. Apa kata kata Hatim ni? Ya, kami buat seperti itu. Kata Rasulullah, itulah penyembahan. Dan bab ini dijadikan oleh Imam Syafi'i taklid buta. Kalau Allah mengatakan halal, siapa pun mengatakan haram. Kalau kita tinggalkan perkataan Allah, firman Allah, kalau Nabi mengatakan halal, orang lain mengatakan haram, kita tinggalkan sabda Rasulullah, maka kita kafir mutlak. Kata Imam Syafi'i itu taklid buta yang membawa kepada kekafiran. Maka kita tak boleh taklid buta. Quran, Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, kembali kepada Quran selamat dunia dan akhirat. Tetapi sekarang tak mau kembali kepada Al-Quran. Bagaimana nak dijamin selamat? Subhanallah ikhwan. Saya tak tahu ya, kalau dah tak boleh diterima ni oleh mereka, saya tak boleh buat apa. Dan saya katakan, saya ditangkap 4 kali sebagaimana dibocorkan. Mereka mengatakan kerana saya mendedahkan di mana Allah. Dan rombongan daripada Johor dengan orang-orang Ahbash pergi ke Singapura jumpa Muiz. Saya juga diberitahu lepas saja daripada pertemuan tu, beberapa tahun yang lalu, orang tu jumpa presiden satu persatuan. Ustaz, mereka suruh tangkap ustaz di Singapura, tapi Singapura tak ada undang-undang tangkap. Bercakaplah, yang penting jangan kacau pemerintah. Tak nak cakap apa, cakaplah. Jadi bila saya sampaikan di Singapura, antaranya saya dedahkan ni, maka mereka datang satu rombongan menemui Muiz, orang-orang Muiz di Singapura, supaya haramkan semua buku-buku saya. Tapi Singapura tak boleh haramkan, negeri bebas. Jadi kita tak mau ya menghina atau mempersalahkan mereka, tapi kita ingin membetulkan. Maka mudah sekarang, sudah disusun untuk dipahami. Makanya saya katakan tadi dan sebelumnya, kalau ni bawa ni ke Jakim, bawa, nak bawa ke Jabatan Agama, bawa. Kalau kena panggil, panggil saya, antum boleh ikut sama-sama. Kalau tidak, bila nak selesai, ya bawa ke, nak bawa, bawa pergi Jakim dan sebagainya, bawa. Kata orang Melayu, berani kerana takut kerana salah. Okey. Seterusnya ikhwan, sebuah kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul dinamakan kitab Samawi, yang dinasabkan kepada As-Sama, yakni langit. Kerana Tuhan, yakni Allah, yang menurunkan kitab-kitab tersebut berada di langit. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Al-Abi Darril Ghafari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah SAW, innal ayatani, ayataini maaf, innal ayataini min akhiri suratil Baqarah utiyahunna min tahtil arsh lam yu'tihuma nabiyyun qabli. Dari Abu Zar Al-Ghifari, beliau berkata, telah bersabda SAW, sesungguhnya dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah, keduanya diturunkan dari arasy. Yani diturunkan dari Allah yang arasy-Nya tinggi di langit. Tidak pernah diberikan dua ayat tersebut
walau pada seorang nabi pun sebelumku. Jadi ayatnya apa dia? Amana Rasul sampai habis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dengan sanad yang sahih sebagaimana dijelaskan oleh dalam kitab As-Sahihah, yakni oleh Albani, nombornya adalah 1482. Okey. Kita teruskan, jangan jemu. Rasulullah SAW bersabda, An Mu'adz bin Jabal, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Al-mutahabbuna fillahi yudilluhum Allah fi dilli arshihi yawma la dilla illa dilluh. Orang-orang yang berkasih sayang, minta maaf, orang-orang yang berkasih sayang kerana Allah, bukan kerana mengampu, bukan kerana dapat itu dapat ini, kerana Allah, terutama suami isteri, terutama suami isteri, mereka akan dilindungi oleh Allah di bawah lindungan arasnya di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya, di yaumul qiyamah. Anda katakan tadi yaumul qiyamah, yaumul syiddah. Siapa yang boleh melindungi kita? Allah. Jadi kalau kita ingin perlindungan supaya Allah melindungi kita, jangan buang perasaan kasih sayang antara satu dengan lain. Innamal mu'minuna ikhwah, orang Islam itu bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai saudara kamu dalam Islam sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri, hadis Bukhari. Jadi orang yang mencintai antara satu dengan lain akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat menakutkan, yakni yaumul qiyamah. Kita teruskan sedikit lagi, ikhwan. Lihat ya, saya mengambil hadis ini cukup takhrijnya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, ya, Ibn Hibban, Hakim, Ibn al-Mubarak. Hadis sahih disepakati oleh Imam Zahabi dan disahihkan juga oleh Ibn al-Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Subhanallah. Kalau yang seperti ini antum nak dengar pun dah naik jemur kan? Banyaknya dalil. Dalil yang banyak macam ni, dia orang tak beriman. Bermakna masalah iman bukan masalah saya, bukan masalah kita, masalah Allah. Yahdi mayasyak wa yudhillu mayasyak. Mufti yang boleh baca kitab Arab, dia JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam, tak boleh terima ni. Ini benar-benar. Contohnya Nabi Muhammad hidup sebumbung dengan pamannya Abu Talib. Dia dengar Rasulullah SAW baca Al-Quran, dia dengar Rasulullah SAW bercakap berupa hadis. Tetapi bila saat dia nazak, apa kata Rasulullah SAW? Ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku katakanlah inallah. Tapi dia mati tidak mengucapkannya. Sehingga Rasulullah SAW menangis, ya. Maka turun ayat, Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau yang Muhammad tidak mampu untuk memberi hidayah orang yang kau cintai. Siapa tak cinta dengan pamannya? Pamannya melindungi dia. Kerana ada pamannya Rasulullah SAW, tak dianiaya. Tetapi bila Rasulullah SAW kehilangan dua, satu istrinya Khadijah dan satu pamannya, baru Rasulullah SAW hijrah. Kerana Rasulullah SAW akan dibunuh kerana tak ada pelindung. Maka Allah perintah hijrah. Orang yang sangat disayangi melindungi dia, dia ajak kul ya ammi la ilaha illallah, katakanlah wahai pamanku la ilaha illallah, tapi dia tak mengucap. Bila Rasulullah SAW perasa sedih sangat kerana pamannya tidak beriman, turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tak mampu memberi hidayah orang yang kau cintai, tetapi sesungguhnya yang beri hidayah Allah. Persoalan ini juga adalah persoalan, bukan persoalan saya. Allah yang datang ke sini, yang suruh datang bukan saya. Allah menggerakkan. Sebab Allah katakan, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dipilih oleh Allah SWT menjadi ahli syurga, maka diberi pahaman dengan agama. Diberi pahaman dengan agama. Innamal fiqh bitafaqquh wa innamal ilm bita'allum. Kepahaman itu dipelajari sebagaimana ilmu dipelajari. Bermakna datang ke sini bukan kehendak saya, tapi kehendak Allah, pilihan Allah. Jadi bersyukurlah kerana Allah memberi kita jalan yang benar, kerana kita kembali kepada Quran hadis. Okey, ikhwan. Cuba lihat halaman 39. Boleh tak kita tolak Quran dan hadis? Perkataan Imam Ahmad yang dijadikan fatwa oleh seluruh dunia di halaman 39, man raddal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halaka. Barang siapa yang menolak walaupun satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis apalagi Quran, maka dia
berada di pinggir kehancuran. Maka kalau kita katakan Quran, hadis, jangan diambil kata-kata ahbash, tapi Quran hadis kita tolak. Seterusnya, ikhwan, Imam Az-Zahabi yang bermazhab Syafi'i, ya, di dalam kitabnya beliau menjelaskan pengertian syarah hadis yang di halaman 38, apa katanya? Kita ambil bahasa Melayunya supaya dapat menjimatkan waktu, ya. Lihat halaman 40. Dan beginilah pandangan kami dan setiap orang yang berakal apabila ditanya, di mana Allah? Ia akan kembali kepada fitrahnya dan akan menjawab, Allah di langit. Pada khabar hadis yang kita baca tadi, ada dua persoalan. Pertama, persoalan mengikut syarak dibolehkan seorang Muslim itu bertanya, di mana Allah? Yang kedua, jawapannya mengikut syarak. Ya, kepada yang bertanya, jawapannya kepada yang bertanya, maka hendaklah dijawab atau jawablah, Allah di langit. Dan barang siapa yang mengingkari, yakni bolehnya bertanya di mana Allah, dan siapa yang mengingkari jawapannya adalah Allah di langit, siapa yang mengingkari dua persoalan ini, maka sesungguhnya dia telah mengingkari kenabian dan kerasulan Al-Mustafa, yakni Nabi Muhammad SAW. Saya mengambil dalam Mukhtasar Al-Ulul Al-Ghafar oleh Imam Az-Zahabi yang bermazhab Syafi'i. Lihat. Begitu juga Imam Syafi'i yang lahir 150-204, apabila memperkatakan tentang keberadaan sifat Allah, keberadaan sifat Allah, sama ada tangannya, kakinya, dia bersemayam, sebab sifat Allah di atasnya bersemayam, di atas arasnya, alladhi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifuhu bihi khalqahu. Dia, yakni Allah, terjemahannya di halaman 41, dia, yakni Allah, adalah sebagaimana yang dijelaskan atau disifatkan oleh dirinya sendiri. Dan dia, yakni Allah, mengatasi segala, mengatasi dengan sifatnya atas segala makhluknya ataupun ciptaannya. Jadi Allah mengatasi, artinya Allah di atas segala sesuatu. Begitu juga Imam Syafi'i mengatakan al-qawlu, saya baca bahasa Melayunya ya supaya jimatkan waktu. Sabda di dalam as-sunnah yang aku kembali kepadanya, yang jadi pegangan kawan-kawanku dari ahli hadis yang aku temui, yang mengambil hadis dari mereka seperti Sufyan, yakni Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Imam Syafi'i. Malik, yakni Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, belajar Muwatta' dengannya. Dan selain mereka adalah menetapkan dengan syahadah, dengan bersyahadah bahawa Allah, bahawa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahawasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan bahawasanya dengan syahadah, dengan persaksian, dan bahawasanya Allah di atas arasnya, kata Imam Syafi'i, di atas langit, menghampiri hambanya mengikut kehendaknya, dan dia turun ke langit dunia mengikut kehendaknya. Tapi golongan Ahbas mengatakan Allah tak turun ke langit dunia, yang turun adalah rahmah, sebab Allah katanya ada di mana-mana, macam mana nak turun? Jadi ikhwan, saya rasa waktu tinggal sedikit, kalau saya buka ruang soal jawab dulu, saya rasa itu lebih baik. Saya teruskan kalau ada soal jawab sebelum saya lanjutkan. Teruskan ikhwan, terus. Inilah tiga ayat ni berkenaan langit lah. Kemungkinan masalah timbul kerana langit. Jadi bila kita katakan satu contoh, ya, wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarat. Sesungguhnya aku turunkan hujan itu daripada langit. Adakah awan itu langit? Satu. Yang kedua, aku hiaskan langit bumi ini dengan bintang-bintang. Adakah di atas langit bintang-bintang itu langit? Kemudian dalam buku ni menceritakan, aku dah jadikan bumi ini, kemudian aku pandang ke langit, maka aku jadikan langit-langit. Macam mana kedudukan dia? Imam Syafi'i sebagai contoh, Imam Syafi'i tak gunakan satu istilah kecuali ada definisinya. Apa definisi langit? Di dalam mulut kita ada langit-langit, sebab di atas. Apa saja di atas disebut langit. Habis cerita. Kalau ada Allah mengatakan dia di atas, di atas. Awan di atas, bintang di atas, langit di atas. Ah, aras Allah di atas. Di atas. Jadi kita katakan yang tertinggi, al-ulu,
Sifat Allah adalah sifat yang ulu, yang maha tinggi, tidak ada tinggi. Bintang ataupun awan tinggi, ada tinggi lagi. Apa dia? Bintang. Ataupun matahari dulu. Ada tinggi lagi, bintang. Ada tinggi lagi langit pertama. Ada tinggi lagi langit kedua. Ada tinggi lagi langit ketiga. Ada tinggi lagi langit keempat. Ada tinggi lagi ke lima, ke enam, ke tujuh. Dan di atas langit-langit ketujuh, itulah Allah bersemayam di atas arasnya, dan arasnya di atas air. Jadi langit itu merupakan satu yang ditinggi di atas. Yang bertingkat tinggi. Iya, yang tinggi di atas. Itu langit. Jadi boleh faham insya-Allah? Tak susah kan? Okey, soalan yang lain. Sahabat bacakan dia, bacakan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada dua soalan ni kena kita ni. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pakai runcit dan saya juga menjual rokok. Adakah perniagaan saya ini saya harus teruskan? Bagaimana dengan rokok itu? Apa nasihat ustaz? Iya. Saya dah menulis buku tentang rokok. Saya nak tanya, apa zat yang terdapat dalam rokok? Beri tahu, satu zat aja. Muslimah mungkin tahu apa zat yang terdapat yang terbaik dalam rokok? Satu zat saja. Ada? Yang ada 4,000 kimia yang tidak boleh diterima oleh tubuh manusia. Nikotin tu datangnya daripada istilah nekot, Mr. Nekot, yang membawa dari Afrika candu rokok tembakau ke Eropah. Makanya candu di dalam rokok itu dinamakan nikotin. Candu dalam rokok kalau dicairkan dienjek pada hantar mati, sebab candu dalam rokok tak sesuai dengan tubuh manusia, lain dadah-dadah yang ada. Kalau kita katakan rokok boleh memabukkan tak? Siapa mengatakan rokok tak boleh memabukkan, dia kena belajar dulu. Nikotin satu jenis dadah. Satu jenis dadah. Anda tanya kepada siapa pun, dia katakan dadah. Apa arti dadah? Definisi dadah. Kita ambil bahasa Melayu, tengok dalam kamus, yang memabukkan tu dadah. Dalam hadis daripada Umar, an Umar ibn Khattab, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan dikategorikan sebagai arak. Kullu muskirin khamrun, haramun qaliluhu au kathiruhu. Setiap yang memabukkan itu adalah arak, haram sedikit atau banyaknya. Mereka mengatakan, ustaz, tak banyak, sikit saja tetap haram. Qaliluhu au kathiruhu. Okey. Kalau rokok itu bagus, macam mana kalau saya datang ke rumah anda bawa 5 paket, 6 paket rokok, panggil anak-anak seorang-seorang sepaket, 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 macam mana? Anda akan marah. Sebab apa? Rokok tu bahaya. Tapi kalau anda hisap di depan anak-anak anda yang menghisap dengan yang tak menghisap, tu lebih bahaya. Betul kan? Yang menghisap ni dia ada, masih ada filter tu. Tapi yang dibuang karbon kotoran yang ada kat perut-perut tu disedut oleh anak. Yang pure nikotin daripada asap tu disedut oleh anak. Sampai satu muslimah dia kena bara pangkal rahim. Kata doktor ni, suami kau suruh berhenti misal rokok. Suami saya tak suruh rokok. Rupanya dia apa dia? Sebelum bertobat pelayan bar. Di situ tempat orang merokok, mana darangan. Minum arak boleh. Kanser pangkal rahim, kata doktor. Dia cerita dengan saya, biarlah suami anda tu berhenti merokok. Nikotin dalam rokok suami anda menyebabkan anda kena kanser. Dia cerita dengan anda. Ustaz, dia dah tobat lah. Suami saya tak isap rokok. Suami saya pantang rokok. Tapi dia bekerja sebelum berkahwin dia bekerja di bar. Orang Singapura lah. Lihat, ini pantang sensitif pangkal rahim tu boleh barah. Begitu juga kita disuruh oleh Allah SWT, kulu min tayyibati ma razaqnakum. 5 kali semakna seperti ayat ini. Makanlah daripada jenis-jenis yang aku rezekikan kepada kamu. Di ayat yang lain, halalan tayyibah. Dah halal yang baik. Bukan halal saja, tapi yang baik. Yang ini minum makanan kita, minuman kita sepatutnya mengandungi gizi, mengandungi zat.
sebab WHO sudah dikatakan makanan yang tidak mengandungi zat, kita dikatakan tetap masih lapar. Sebab apa? Misalnya kita makan nasi buncit perut kita, hati tak sihat? Itu karbohidrat, tak ada zat. Maka tetap dikatakan oleh WHO starving, starvation, masih lapar. Sebab tak ada zat. Apa zat rokok? Apa zat rokok? Bila makanan tak ada zat, satu pembaziran. Dan rokok sendiri, oleh kerana tak ada zat, beli mahal, terlalu mahal sekarang, membeli yang mahal tak ada zat, apa hukumnya? Allah mengatakan dalam Quran, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانُ الشَّيْطِينَ. Wahai orang beriman, janganlah kamu menghambur-hemburkan ini membazir. Sesungguhnya Allah mengatakan di sini, orang yang membazir adalah saudara syaitan, bukan kawan tau, saudara. Kok mau jadi anak angkatnya syaitan? Lihat, lembu, kambing pun tak mau asap. Yang suka asap, makanan asap, sebuah hadis, itu syaitan. Makanya kalau orang panggil syaitan, apa dibuat? Dibakar asap, asap kemenyan. Dahlah wangi seperti itu, syaitan cepat datang. Saya nak tanya juga, orang isap rokok pernah tak? Bakar bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, dia sedut pernah? Pernah atau tidak? Hah? Ataupun, kadang-kadang kita kat plus, kita tunggu, kenapa tak keluar-keluar kawan tu, kenapa? Dia rasa sedap sangat isap rokok ni mana? Dalam tandas, benda tu keluar yang bau busuk, campur dengan kawan sebelah-sebelah yang bau busuk, disedut alangkah sedapnya, kata mereka. Eh, disedut bau apa? Bau benda keluar tu, najis tu. Saya nak tanya, pernah tak kita nak pergi apa tandas, kita bawa aiskrim ke minum kan? Pernah? Tapi dia boleh bawa rokok, dua batang rokok boleh habis. Bermakna rokok sesuai di tempat paling keji. Paling keji yang suka duduk di situ, bila dengar azan syaitan, bila dengar azan syaitan lari ke mana? Ke jamban. Di situ rupanya sedap bisa rokok. Dan banyak lagi keburukan rokok. Dan Allah mengatakan, wala tulku bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Rokok membawa kebinasaan. Katakan kalau rokok ada kebaikan, ceritakan satu kebaikan rokok. Cuma dia mengatakan, saya ustaz, kau nak cari ilham, isap rokok. Katakanlah nak karang kitab seperti ini, isap rokok, ada berkat. Makanya rokok perlu dijauhkan. Okay. Jadi saya dan kita semua berdoalah kepada sahabat-sahabat kita di depan kita yang masih merokok, kita doakan supaya dia merasa benci dengan rokok. Ya, kita doakan itu. Apa hukum, hukum rokok? Sepakat ulama salaf mengatakan rokok hukumnya haram. Jadi saya minta orang yang masih merokok tetap mengatakan haram, jangan katakan halal. Sebab bila berubah hukumnya boleh membawa kepada kafir. Tetapi kalau kita tidak berubah, kita tetap katakan ini haram, tapi kita masih hisap, kita dikatakan asi, membuat maksiat saja, tidak dikatakan kafir. Tapi kalau menghalalkan, ke mana? Dibertukar kepada kafir, kerana mengharamkan Allah dan Nabinya yang menghalalkan kita, kita rubah, tak boleh. Itu pesan rokok. Ya, tuan, ya. Betul-betul amal dia rokok. Betulnya senang. Ya. Jangan belilah. Ati Allah. Satu, ati Allah wa ati Rasulah. Bila taat kepada Allah, taat kepada Rasul, bermula jangan beli. Haram beli. Sebab isapnya haram, haram beli. Ya, jangan syubhat dia kalau isteri terutamanya. Kalau suami nanti kalau balik yang jangan lupa belikan rokok. Cakap rokok haram. Tak boleh subahat. Kita jual rokok, menjual rokok. Sama, makanya saya nak jawab sekarang, penjual rokok. Tidak boleh. Tetapi saya tahu ada sahabat kita yang berniaga, disyaratkan dalam perniagaan itu mesti ada rokok. Selagi boleh dielakkan, dielakkan semampu mungkin. Kerana kita subahat. Atii Allah wa atii Rasulah. Taat Allah kepada taat Rasul. Kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah atas kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-tolongan atas pemusuhan. Ya, dosa dan pemusuhan. Ini dosa, jangan bertolong-tolong. Saya ramai, ada sahabat ya, rokok yang dihisap satu hari 3 atau 4 kotak. Tak kena rokok, memang tak boleh kerja. Bila rokok tadi hisap, isteri cakap sikit, dah melenting dia.
tak pernah pukul anak, anak diberi pelempang. Kata anak, tak apalah, hisap dulu supaya aman rumah tangga anda. Tapi usahakan supaya tinggalkan. Tak tahu, 2 tahun, 3 tahun tinggalkan, clear. Dikurangkan, dikurangkan, lama-lama tinggalkan. Sekarang bersih. Ya, keadaannya subhanallah. Kalau kita dekat kat dia subhanallah, baunya semacam. Terutama kalau sujud ataupun sembahyang. Bila amin, kan banyak keluar suara, banyak keluar nafas, kita kat kiri kanan subhanallah. Saya tanya kat kanan sekali, macam mana perasaan anda tadi dengan sahabat ni yang dah lah badan bau rukuk. Saya dapat berbual dengannya, satu hari berapa risap rukuk? 4 bungkus. Terror ya? 4 bungkus. Pagi, bangun saja raba rukuk. Mata tak terbuka, kena rukuk baru terbuka mata. 2 batang. Masuk bilik air, bawa lagi 2 batang. Ya, relax-relax, dia duduk kat atas tu, 2 batang lagi. Nak pergi kerja, dia tak sentuh apa pun makan, 2 batang baru pergi kerja. Kita tengok dia punya badan, subhanallah. Kenapa? Nikotin makan dia. Subhanallah. Saya sayang kepada antum, makanya saya kata tegas ni. Kalau tidak, tak payahlah. Tapi saya sayang kepada antum sebab rokok ini sangat membahayakan. Okey? Dalil yang mengatakan haram, pertama memabukkan. Dalil mengatakan haram, kedua membazir. Dalil mengatakan haram, ketiga dia menyebabkan datang penyakit. Betul kan? Jadi banyak lagi kalau disiasat, rokok tidak pernah mendatangkan kebaikan. Ya, sehingga ada tempat-tempat kita bawa makanan tak apa, bawa rokok tidak boleh. Contohnya kedai makan, ini non-smoking, ini smoking, betul kan? Makan tu. Tapi dibezakan kerana orang banyak tak suka rokok. Dan di dalam hadis, kita tidak boleh menyakiti jiran kita dengan tangannya, dengan mulutnya dan dengan perbuatannya. Rokok ni memang kadang-kadang subhanallah. Saya dengan Faisal kalau makan, sebelah tu orang merokok, selera saya hilang. Saya boleh kena migrain bila banyak sangat merokok. Dan kalau kedai tu tutup, orang isap rokok. Memang tak boleh tahan. Kalau boleh kita cepat-cepat keluar. Kan dan mengganggu orang menjualan, orang berniaga, dan mengganggu jiran. Hukumnya haram, tidak boleh. Okey, soalan ini seterusnya. Kedua pula, yeah. Bagaimana pula dengan minyak wangi yang mengandungi alkohol? Yeah. Bolehkah saya pakai untuk solat? Apa hukumnya? Yeah. Dua ulama kita yang berbeza fatwa. Bin Bas mengatakan hukumnya haram alkohol. Tetapi Albani mengatakan tidak. Sebab apa? Alkohol ini haram dimakan atau diminum. Tetapi untuk pakaian luar, banyak ya kita gunakan alkohol, walaupun kualiti alkoholnya tidak sama. Sebelum kita membersihkan benda luka ataupun kita nak lukakan atau nak injeksi dan sebagainya, cuci dengan apa? Alkohol. Bagaimana kalau kita nak sembahyang? Lepas tu setelah cuci dengan alkohol, mungkin dia apa? Disuntik. Lepas suntik kalau boleh, jangan bersihkan alkohol tu untuk menghilangkan kuman-kuman. Alkohol banyak kebaikannya. Kenapa kita najiskan? Jadi alkohol juga datangnya daripada tumbuh-tumbuhan, bukan daripada binatang ataupun daripada babi ataupun daripada binatang-binatang yang najis, bukan? Jadi kenapa kita nak najiskan dia? Cuma najis di sini adalah najis diminum, artinya najis di sini adalah kotor untuk diminum kerana haram hukumnya. Tapi bin Bas mengambil kepada umum. Oleh kerana Allah mengatakan innamal khamru wal maisaru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bahawasanya arak, judi dan tenun, ya, arak, bangkai, innamal khamru, pertama arak, kedua judi, kemudian senun, keempat berhala. Rijsun di sini dimaknakan oleh bin Bas sebagai najisun. Rijsun di sini keji. Sebab apa disebut arak? Kedua apa dia? Judi. Ketiga apa dia? Berhala. Keempat tenun. Bermakna kalau pegang daun trup tu, najis lah. Kalau nak dimanakan najis alkohol tadi, berhala, terpegang berhala bermakna najis lah. Apakah seperti itu? Tak. Makanya Albani mengatakan bahawa di sini rijsun bermakna keji. Keji. Seperti orang main judi, berhala dan sebagainya. Jadi tidak boleh dimanakan najis. Jadi muslimah yang pakai minyak wangi ataupun bahan-bahan yang mengandungi alkohol, tak perlulah. Banyak ya, spray ketiak adalah alkohol supaya hilang bau, minyak wangi dan banyak lagi ada alkohol. Separuh minyak rambut ada alkohol, macam mana pula? Banyak benda yang dicampur dengan alkohol. Kalau alkohol tu najis, bermakna menyusahkan kita. Jadi alkohol tidak najis.
Kalau kita katakan, kenapa kita ikut Al-Albani? Kerana Al-Albani ahli hadis, dia lebih pakar. Berapa ramai dia menyaksikan bin Bas kembali kepada sunnah seperti berdakap bila mendapati hadis siapa? Al-Albani. Banyaklah ya contoh. Jadi kita bukan merendahkan bin Bas, orang yang mengikut pengajian dari anak-anak dari bin Bas, tetapi kita kembali kepada Ad-Dinu Yusrun, agama itu mudah. Jadi boleh tak pakai? Boleh. Boleh tak pakai sekarang? Minyak wangi yang pakai spray ada alkohol boleh tak? Boleh. Boleh dipakai. Boleh dipakai. Dia tidak najis. Sebab Dijsun di sini bukan bermakna najis. Ya, insyaAllah. Teruskan. Apakah hukum lelaki mengikat rambut? Dan apakah hukum serban? Apa pendapat Ustaz tentang serban yang dipakai oleh pejabat tahfiz? Iya. Dilarang, dilaknat laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Bila dia ikat di sini, kalau tak betul-betul tengok di belakang, tak tengok mukanya, kalau tak ada janggut, tak ada ni, macam apa? Perempuan. Separuh rambutnya lebat, diikat kat sini. Kita nak masuk pun segan. Ingat perempuan. Lama-lama kita pun tak masuk. Sebab apa? Kita tak mau duduk dengan perempuan. Sekali dah keluar, nah, subhanallah, laki-laki. Ini kat belakang ni separuh ditocang, betul? Trend dia. Tapi ditocang sampai ke bawah panjang. Betul kan? Tocang halus-halus tu. Sampai ke bawah panjang. Bawa motor saya tengok sampai ke, saya tengok di mana? Di Johor. Tak, tapi orang mana? Naik motor, nah, ditocang tu. Tocang semua tu. Tak tahu di mana. Ditiru saya tak tahu. Macam mana nak cuci ya? Mandi hadas macam mana ya? Dia tucang tu bukan satu hari ya, saya ingat. Makan hari, sikit-sikit. Ikut trend orang kapi, lama-lama jadi mangsa. Jadi ikhwan, saya katakan ya kepada anda, kembali daripada Quran hadis. Itu lebih selamat. Apa dia? Mana? Bawa hadisnya ke sini. Bawa hadisnya ke sini. Rasulullah SAW hanya mengizinkan belah tengah rambut kemudian sampai ke bahu. Apakah diikat? Bawa hadisnya. Rasulullah SAW sendiri melarang mengikat rambut seperti itu, hatta janggut ni. Tak perlu diikat walaupun sudah panjang. Kalau kebiasaan adat macam mana? Adat yang menyalahi sunnah tetap ditinggalkan, kembali kepada sunnah. Jangan kita katakan nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Jangan dikatakan, aku tetap mengikut apa yang sudah menjadi tradisi mak bapak kami. Tidak, tradisi yang bertentangan Quran. Sebab Quran mengatakan, apakah kalau mak bapak kau bodoh, kau nak jadi orang bodoh? Itu persoalannya. Okey, soalan tadi saya rasa belum selesai. Apa ujungnya? Serban. Tidak ada hadis sahih tentang serban. Dengar elok-elok. Tidak ada hadis sahih yang menyuruh pakai serban. Soal-soal tak suruh. Tak ada hadis yang sahih tentang serban ni. Jadi kalau nak pakai, pakailah. Ini baru adat yang tidak dilarang. Jadi orang Arab pakai serban, orang India pakai serban, Sing pakai serban. Kita nak pakai serban, pakailah. Itu pakaian tradisi. Tidak semestinya kita pakai serban. Makanya Mahathir separuh budak kesian saya. Kena ikat serban. Terbuka, nah. Ustaz juga kena ikatkan semula. Anda budak 5 tahun, 6 tahun kena pakai serban. Itu menyusahkan dia. Budak-budak nak aktif. Bila pakai serban tak boleh aktif, asyik jatuh je. Ikat semula. Kecuali sekarang dah ada, dah siap. Pun mahal juga kan. Budak tu besar, kena buka juga. Ala kulihal, Mahat Tafiz ni pakai kupiah cukup lah. Kenapa? Mesti ada serban. Tambah kos. Uniform. Serban tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada yang sahih. Kupiah ada hadis sahih. Kufiah pun Rasulullah SAW tidak menyuruh kita pakai kufiah. Ada mengatakan, lihat, saya dulu semasa di pondok, saya kalau cuti pergi pondok, pergi kedai, pondok landai dan sebagainya. Akhirnya saya kenal mereka. Pergi kedai, sebelum sampai itu, mesti pakai songkok. Kalau dia jumpa tetap pakai songkok, dia halau atas. Saya tanya, Tok Guru, kenapa kita mesti pakai songkok? Tak pakai songkok, setan gondol. Popular. Siapa tak pakai songkok, tengok setan gondol. Okey, musim haji, kat Mekah, setan gondol semualah. Bila pakai ihram, antara pakai songkok, kena dam. Tentu pakai ihram.
Entah pakai songkok kena dam. Berapa lama kita di Arafah? Berapa lama kita di Muzdalifah? Pakai songkok? Bagaimana sumber syaitan gondol? Tahu syaitan gondol? Syaitan botak. Jadi kita katakan bahawa bila orang pakai songkok biasanya orang mulia. Itulah adat kita. Maka pakai songkok. Tapi tak pakai songkok boleh? Silakan. Maka tak perlu uniform pakai songkok. Cuma tradisi orang kita, orang pakai songkok, ya, orang baik katanya. InsyaAllah. Ini tak dikatakan menyerupai Nabi. Maksud dia kalau Nabi suka pakai petik, kalau Nabi pakai serban, ikut sunahnya. Ya. Yeah. Kita menyerupai Nabi pertama sekali dari segi apanya? Pertama akidah, kedua ibadah, ketiga akhlak. Kadang-kadang pakai serban tetapi akhlaknya subhanallah tak seperti akhlak Rasulullah. Akidahnya ya tak seperti akidah Rasulullah. Ibadahnya penuh bid'ah. Apa guna pakai itu? Ya kan? Okey, teruskan soalan. Apakah jawapan salah terhadap keyakinan Kristian yang mengagumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir dengan alasan Nabi Isa alaihi salam mempunyai kuasa ketuhanan dan mujizat yang lebih hebat? Ini tidak tidak berapa menghidupkan, menjadikan burung, menyembuhkan dan lain-lain. Mereka juga mengatakan baginda salam cenderung kepada nafsu, iaitu bernikah dan berpoligami. Iya. Persoalan Kristian, kita layan buat apa? Saya nak tanya, siapa suruh layan Kristian? Layan untuk dia masuk Islam, okey. Layan apa dalam kitab mereka? Kitab mereka mansukh. Kitab mereka mansukh. Sehingga Rasulullah SAW melihat Umar baca Taurat atau Injil, betul kan? Dia baca bukan satu Taurat, cebisan daripada Taurat dia baca. Rasulullah SAW dengan muka yang marah bangun, apakah tidak cukup yang ini ya Umar, yang ini Quran? Maka Umar dengan cepat dibuang ke tempat pembakaran. Jadi ulama salaf mengatakan tidak boleh membaca membaca kitab-kitab yang diturunkan kepada ahli kitab kerana kitab itu dah masuk. Siapa membaca hukumnya haram? Kita belum sempat baca Quran keseluruhannya, tafsir keseluruhannya, yang sebut-sebut baca Taurat, Injil, Zabur, Bible, kenapa? Kalau ada Bible di rumah, wajib dikeluarkan dan dibakar. Bukan dihadiahkan kepada orang Kristian ataupun orang tidak, dibakar langsung sebab Umar terus bakar. Jadi persoalan ni kalau kita layan, kita jadi bodoh. Nabi dah mengatakan dah mansuh. Benda yang dah dibuang kat tong sampah, kita ambil, kita bincang-bincang lagi buat apa? Cuma kalau ada kesamaan Nabi kita dengan Nabi mereka, memang Nabi didik di, Nabi daripada Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah tu Islam. Semua Nabi itu beragama Islam, betul kan? Kerana Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Allah tidak membezakan di antara agama seorang Nabi dengan seorang Nabi, agama seorang Rasul dengan seorang Rasul. Sama agamanya. Tetapi ahli kitab berubah sebahagian daripada apa yang diamalkan oleh Nabi mereka sehingga berbeza dengan kita. Nabi mengharamkan babi, tapi Yahudi dan Nasrani menghalalkannya. Betul kan? Sehingga akan turun Nabi Isa untuk menghapuskan babi supaya jangan dimakan lagi. Kitabnya mengatakan haram makan babi, tapi mereka makan babi. Kristian makan babi. Isa bersunat. Iya, tapi orang Kristian bersunat. Ia bersunat. Begitu juga arak. Arak diharamkan. Separuh padri yang masuk Islam jumpa saya, dia kalau nak berkhutbah supaya hebat, minum arak dulu. Minum arak supaya dia tak rasa segan, malu dan sebagainya. Minum arak. Sedangkan arak diharamkan. Jadi kita tak bincang. Jangan bincang, tak guna. Kalau cerita Nabi Isa, Nabi Isa Nabi kita, cuma diturunkan untuk mereka. Kalau kita katakan, oh saya tak terima Nabi Isa, kafir kita, kerana yang diwajibkan paling kurang 25 Nabi. Jadi antaranya Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi itu adalah utusan Allah. Allah mengatakan, aku tidak membezakan antara agama seorang Nabi dengan seorang Nabi. Ayatnya apa dia? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Jadi kita katakan itu Nabi kita. Cuma anda mengaku dan anda ubah. Kami tak ubah apa yang dia turunkan kepada dia, kepada Nabi Nabi Isa. Tetapi oleh kerana sudah dimasukkan Quran yang diturunkan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, jangan dibaca. Kalau dah tak boleh dibaca, jangan dibincangkan. Maka saya tidak suka macam Id Al-Qarni menulis di dalam kitabnya, diambil perkataan-perkataan orang Kristian yang rujukannya orang Kristian daripada apa? Buku mereka, Bible ataupun apa, Injil atau Taurat dalam bahasa Arabnya. Tidak boleh.
Ya, makanya la tahzan yang ditulis oleh Ad Al-Kharni, ulama-ulama salah mengharamkannya kerana dinukil daripada kitab-kitab yang Rasulullah SAW sudah haramkan. Diambil daripada Bible separuh. Diambil daripada isi kitab-kitab yang sudah diharamkan. Okey, satu lagi soalan mungkin? Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memasuki askar watanya sekali lah. Kerana ingin belajar senjata dan ilmu perangan, tetapi kena cukur janggut sampai lincin. Jika ingin memasukinya, pada pandangan Ustaz, bolehkah mencukur janggut kerana ingin belajar ilmu perangan? Ini saya tak tahu macam mana nak jawab. Janggut wajib. Kalau pergi di situ belajar peperangan, itu juga wajib. Tapi kalau menjadikan kita serupa perempuan, itu kan kalau dah habis janggut semua macam perempuan. Ya kan? Sebab muka perempuan dengan muka lelaki bezanya adalah janggut. Kalau dah cukup, apa dia? Saya tak komen, tapi saya katakan bahawa belajar senjata itu juga wajib kan? Tetapi kalau mengorbankan satu daripada kewajipan, kalau boleh, selagi boleh ditinggalkan, ditinggalkan. Ya kan? Mudah-mudahan kerajaan kita askar Zahuri, cuba tengok kebanyakannya berjanggut. Janggutnya lebat. Boleh juga berkhidmat, boleh mempertahankan negara. Apa kena-mengena janggut dengan jadi askar? Sahabat Rasulullah SAW semua berjanggut perang pakai pedang. Apa kena-mengena dengan askar? Ini British, penjajah, dah jajah negeri kita. Yahudi dulu tidak diizinkan oleh Fir'aun berjanggut. Yahudi disuruh oleh Fir'aun jaga diri misai. Membezakan di antara orang-orang mulia, yakni orang-orang Fir'aun, Fir'aun berjanggut. Fir'aun pun jaga janggut. Tapi Yahudi dilarang berjanggut kerana pakai janggut adalah orang-orang bangsawan. Jadi Yahudi sekarang ambil ni, bagi Yahudi cuba tengok, pembesar-pembesar Yahudi, ini pun dipelihara sampai panjang. Ini tak dipotong. Cuma orang kita mengatakan, kenapa kita nak tiru Yahudi? Sebenarnya bukan kita tiru Yahudi, Yahudi tiru kita. Biar Yahudi tiru kita, jangan kita tiru dia. Jadi masalah janggut, masalah besar. Tak ada Nabi tak berjanggut. Sahabat semua pakai janggut. Kenapa askar kita kena? Kerana kita ambil budaya British, yang mana Yahudi nak menghina kita, cukur janggut. Yahudi nak menghina kita, cukur janggut. Lihat. Ya, kalau kita bekerja yang tidak ada pilihan, yang kena pakai apa? Mask tu. Topeng. Kalau bocor, mungkin gas yang kita sedut boleh bawa mudarat, itu lain. Sebab ada sahabat kita, dia mahu tengok, Ustaz, saya kena cukur. Kalau tak cukur, saya dilarang oleh majikan untuk pakai benda tu. Sebab benda tu takut bahaya, tembus. Jadi dicukur. Itu lain. Tapi kalau boleh, cari kerja yang tak pakai itu. Sebab kita lihat Imam Syafi'i sendiri, bila kena sakit, buasi. Katanya kau makan ubat ni, tapi janggut akan gugur. Kata Imam Syafi'i, tak apalah, aku malu jumpa Tuhanku, tak ada janggut, tak makan ubat je. Imam Syafi'i diberi ubat kerana dia kena sakit buasi. Kau makan ubat ni, sembuh buasi kau, tapi janggut kau bersih. Jadi Imam Syafi'i, tak apalah, aku malu jumpa Tuhanku, tak ada janggut. Lihat. Begitu juga ada satu riwayat, seorang sahabat jumpa Rasulullah SAW, janggutnya boleh kira. Apa kata orang sekarang? Macam tiang telefon ya? Jauh-jauh. Bila Rasulullah SAW senyum, Rasulullah SAW senyum suka. Dia balik, dia ingat Rasulullah SAW ketawakan, dicukur. Dia jumpa Rasulullah SAW tak mau tengok. Kata Rasulullah SAW, malaikat bergantungan. Malaikat paling ramai dicipta oleh Allah. Di janggutnya itu bergantungan malaikat. Rasulullah SAW nampak, kita tak nampak. Macam Jibril datang, Rasulullah SAW nampak, semua tak nampak. Bila dicukur, Rasulullah SAW tak mau tengok. Marah Rasulullah SAW. Lihat. Maka keberkatan di antara hidup kita, janggut kita dipelihara kerana disitu ada malaikat, insyaAllah. Jangan kata-katakan, oh nanti kita tiru Yahudi. Biar Yahudi tiru kita, jangan kita tiru Yahudi. Macam mana kalau Yahudi semain lima waktu? Apakah kita tinggalkan semain lima waktu kerana Yahudi ikut kita? Jangan, Syekh. Kerana mengatakan, Yahudi semua berjanggut Ustaz, biar dia berjanggut. Asalnya agama Yahudi pun memuliakan janggut, tetapi oleh kerana Fir'aun nak hina Yahudi, dicukur janggutnya. Jadi orang yang cukur janggut sebenarnya penghinaan daripada Allah dan penghinaan daripada orang-orang yang
berkedudukan besar dalam zaman Fir'aun dan zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah SAW, orang tak berjanggut, Rasulullah SAW tak mau tengok mukanya. Lihat, kerana kemuliaan seorang lelaki adalah dengan janggutnya. Kenapa perempuan tak ditemukan janggut? Fikir sendiri. Kerana tak sesuai berjanggut. Kenapa lelaki ditemukan janggut? Kerana ditemukan untuk dipelihara. Kalau janggut lebat macam sahabat, hari-hari cukup, bawa banyak kita nak pakai setiap bulan tu. Tetapi dengan dipelihara, tak keluarkan modal. Ya kan? Sekurang-kurangnya, pisau cukur tu boleh dibelikan buku kitab, dapat manfaat. Jadi dibelikan pisau cukur, apa dapatnya? Subhanallah, haram hukumnya. Haram hukumnya, saya dah tulis tu juga masalah janggut. Teruskan. Masih boleh dipanjangkan, teruskan. Dakwah tauhid didahulukan terutamanya kepada orang berislam. Tauhid apa yang dimasukkan? Tauhid rububiyah, tauhid ibadah, atau tauhid asma wa sifat? Tiga-tiga. Tetapi yang paling penting tauhid uluhiyah. Kerana ada ayat Allah, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Allah mengatakan, tidak pernah aku utus seorang nabi atau rasul kecuali diwahyukan kepadanya supaya seru bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Ini namanya tauhid uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah mereka semua percaya. Bila ditanya siapakah jadikan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Tetapi siapakah Tuhan yang wajib disembah? Mereka sembah macam-macam. Jadi tauhid uluhiyah dulu. Ya. InsyaAllah ada soalan lagi? Ya. Apa nasihat dan pendapat Ustaz tentang mendalami sunnah di Indonesia bagi seseorang yang baru mengenali sunnah? Boleh Ustaz terus menaikkan mahat-mahat yang terkenal dengan sunnahnya di sana? Okey. Di Batam, mahat Imam Syafi'i ataupun madrasah Imam Syafi'i. Ramai anak-anak orang Malaysia dihantar ke Batam kerana dekat. Kalau di mana? Di Yogyakarta, itu Mahat bin Baz. Dan banyak lagi. Banyak. Ya, kalau antum nak yang di mana? Tapi saya rasa di Batam sudah memadai lah. Sebab apa? Dekat kan? Kita boleh ulang-alik. Tapi pergi Jakarta atau Yogyakarta, jauh sangat. Ya, kalau kita nak ulang-alik, tambangnya besar. Jadi dulu kita adakan daurah, mengumpul duit. Semasa Ustaz Hakim datang, kita dapat ratusan ribu. 100 ribu kita hantar ke mana? Ke Batam, antaranya untuk Radio Hang dan satu untuk membesarkan sekolah. Dan saya masih mengalu-alukan kalau ada orang nak infak terus kepada Mahad Imam Syafi'i, supaya pertama kita besarkan bilik-bilik tidur mereka. Sebab bilik tidur mereka pertama sempit, kedua kalau boleh kita besarkan elektrik single phase, berapa banyak dia pakai. Makanya kalau tambah kipas meletup, dia overload. Jadi kalau duit, kita beri mereka untuk tambah apa dia? Jadikan three phase. Supaya anak-anak kita belajar selesa. Tengok sedih. Satu bilik macam ini berapa puluh orang diisi. Dari segi kesihatan tidak bagus. Carbon ya. Jadi kalau boleh, kita luaskan. Masih boleh menampung. Tapi anak tu bawa dulu. Sudi tak duduk satu bilik begini? Makan. Mungkin makan tak semewah dia di rumahnya. Sebab apa? Kebanyakannya yang belajar di situ anak yatim yang tak bayar. Perbelanjaannya besar. Makan di mana pun besar. Di Batam, cost of living dia, living cost dia tinggi. Lebih kurang macam Singapore. Jadi kalau anak kita dihantar ke sana, tetap mereka ambil yang termurah. Jadi kalau ditanya, kalau di Batam, lepas di Batam, di Mahat Imam Syafi'i, kita boleh tanya di mana-mana lagi, insyaAllah. Ya? Saya penasihatnya di antaranya. Jadi kalau nak pergi sana, saya nasihatkan satu saja, bawa tengok dulu, jangan terus masukkan. Nanti budak sampai sana menjerit, kenapa? Keadaannya panas dan sebagainya, ya. Itu yang saya boleh beri makluman. Ada lagi soalan? Bagaimana pendapat Ustaz tentang Johor berselawat dan Kedah berselawat? Hidup bid'ah. Singapura berselawat, Johor berselawat, apa ni? Siapa yang berselawat? Ramai-ramai. Dikatakan Johor artinya seluruh Johor. Singapura seluruh Singapura, Kedah seluruh. Ini tidak pernah dilakukan salam. Ya, kita disuruhkan selawat kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan rasul dan malaikat berselawat atas rasul. Jadi kita disuruh berselawat, berselawatlah. Kerana kalau kita berselawat kepada Rasulullah SAW sekali, Allah akan berselawat 10 kali. Malaikat akan berselawat 10 kali. Selawatnya Allah adalah pengampunan. Selawatnya
para malaikat adalah doa supaya kita dapat kerahmatan dalam hidup. Tapi kalau cara-caranya, kaifiannya disusun-susun, dan selawat-selawatnya adalah selawat-selawat yang bid'ah. Banyak selawat kita tengok yang tak ada rawinya, tidak ada hadisnya, tapi mereka gunakan. Jangan pegang apa dikatakan oleh Ibn Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sikit ikut selawat betul-betul, ikut sunnah lebih baik daripada banyak-banyak jadi bid'ah. Aballah ayakbala amalan sahib bid'atin ya syekh. Allah enggan menerima amalan yang berbau dengan bid'ah, hatta yada bid'atahu aw bid'ataha, sehingga orang itu tinggalkan bid'ah di dalam ibadahnya. Kalau tidak, Allah tak terima. Penat-penat datang ramai-ramai pekik-pekik separuh, pakai baju lawa-lawa, tapi ibadahnya tak diterima. Kenapa? Kerana bid'ah. Okey, ada lagi soalan? Anjing hitam salah satu binatang yang harus dibunuh. Adakah berdosa kalau saya pernah menolong anjing hitam yang hampir mati tercekik tergantung di tepi longkang? Allahu Akbar. Menolong anjing masuk syurga sebagaimana dua hadis, satu pelacur, anjing kehausan maka diberi minum. Satu lagi seorang laki-laki begitu juga. Masuk syurga kerana menolong anjing. Dikasih anjing minum dengan sepatunya. Tak cerita pula pasal sertu ya. Tetapi anjing hitam ni cuma dikatakan batal kalau melintas semasa kita solat. Muslimin dan muslimah, ada anjing hitam lintas, maka batal, ulang solatnya. Tetapi membunuh anjing dengan syarat, bila terlalu banyak. Di Madinah juga disuruh bunuh, bermakna bunuh anjing tu sunnah. Tapi bila terlalu banyak yang menyebabkan, mungkin tong sampah dibongkar, sampah-sampah dibawa ke hulu ke hilir, bila tak terurus seperti itu, disunahkan tembak. Rasulullah SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh anjing-anjing yang berkeliaran di Madinah, tapi tak bunuh semua. Okey? Jadi kita katakan ada kalanya kita kena tolong seperti tadi. Tolong saja sebab dapat pahala, ya. Dijadikan anjing bukan untuk dihina, dijadikan anjing untuk kita. Kalau tidak kerana Allah dan Allah cipta anjing, kalau ada malapetaka berlaku, orang tertimbus, hilang, gunakan apa? Anjing. Ya, teruskan. Anjing hitam kalau yang melintas depan sembahyang itu setan. Tapi yang tak melintas depan orang sembahyang, kita jangan katakan setan. Faham atau tidak? Yang melintas depan kita itu setan. Anjing hitam setan. Tapi anjing hitam yang di luar yang katakan setan. Berapa banyak Allah lahirkan anjing hitam, nanti anjing hitam cari bunuh. Sebaru orang suka anjing hitam je. Ulang lagi sekali. Anjing hitam ini yang masukkan setan, yang melintas depan kita semayang. Yang tak melintas depan kita semayang, jangan katakan setan. Nanti semua dipukul setan. Nyayalah anjing tu. Ya, teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Wa iyyakum jami'an. Teruskan. Balik pada anjing hitam ni. Iya. Bagaimana kalau kita ada sutra? Iya, kalau ada sutra, katakan ini sutra. Di belakang sutra, okey, tak payulan. Kalau di dalam sutra ataupun kita tak ada sutra langsung, dia melintas, tetap batal. Kalau ada sutra, di belakang sutra tak batal. Kalau dalam sutra, batal. Kalau tak pakai, ya? Ayam? Halang. Halang biasanya anjing tak faham. Yang disuruh halang manusia, betul kan? Kalau manusia nak lintas baru suruh halang. Kalau dia juga apa dia ustaz? Maka penggal kepalanya. Ini bukan betul-betul penggal kepala tau. Ini bermakna halangan yang keras. Tak boleh penggal. Kalau penggal subhanallah, nanti kita kena gantung nanti. Jadi kalau kita boleh halang. Halang sekeras-kerasnya. Ya, insyaAllah. Makanya sutra, kalau sembahyang, sebelum sembahyang cari sutra. Supaya kita jangan ada orang melintas depannya. Saya rasa terakhir ke? Ya. Apa pendapat ustaz? Sekarang bangunan-bangunan tinggi setiap tingkat ditulis aras 1, aras 2 dan seterusnya. Sedangkan aras hanya layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ini pengistilahan. Aras dimaksudkan di sini tidak seperti aras Allah. Aras ya, ketinggian. Tinggi pertama, tinggi kedua itu aras. Sebab aras artinya tinggi. Okey? Cuma kita lihat banyak istilah-istilah yang patutnya tak digunakan, kita gunakan. Sembahyang, misalnya. Sembahyang itu syirik tu. Sebab sembah, menyembah. Yang, apa dia? Imah hantu, imah penunggu, imah dewa. Tak kalah
saudara Faizal ni nak sembahyang, nak sembantu. Tak ada. Istilah saja. Makanya kita katakan solat. Solat pun istilahnya salah. Hayya 'alas solat ke hayya 'alas solah? Hayya 'alas solah. Kita gunakan solat, solat, jom solat. Salah dalam bahasa Arab. Tak ada kalimah solat, yang ada solah. Cuma kita kadang-kadang solah, jom pergi salah, salah yang ni buat salah. Itu takut, maka dikatakan solat. Itu saja. Istilah kan? Istilah Melayu pun salah solat sebenarnya. Solah. Tapi selain orang Melayu, nak pergi salah, nak buat salah ke? Buat salah apa? Jadi senang, solat. Itu saja. Jadi saya berterima kasih kepada Yayasan Ta'lim kerana memberi ruang untuk kita belajar. Mudah-mudahan Yayasan Ta'lim diberkati oleh Allah SWT. Kepada ikhwan yang hadir, begitu juga ikhwan, semoga Allah menambahkan kita dengan ilmu bermanfaat. Saya akhiri, aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.